Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Adli, yang dihormati pengacara majlis, Ustaz Adli dan semua kaki tangan Pusat Islam dan juga para ahli-ahli perubatan di Hospital Universiti Sains Malaysia, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu dalam bengkel kompetensi pengurusan kualiti berasaskan syariah. Dan tajuk yang diberi kepada Ana untuk kita diskusi ataupun bincang pada hari ini iaitulah di bawah tajuk Asy-Syari'ah War-Rukhsah Fit-Tib. Syariah dan rukhsah dalam perubatan. Yang pertama sekali, Ana tak sempat sediakan nota. Cuma kita ada slide sikit-sikit lah, bolehlah. Tanda-tanda kan, untuk perbincangan kita ini. Dan satu kertas ni, kertas yang kita bagi ni, motivasi pesakit dan adat ziarah orang sakit, adalah sedikit kaitan dengan tajuk yang kita bincangkan di sini, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, bila kita sebut tentang Asy-Syari'ah War-Rukhsah, dia ada dua perkara yang besar yang perlu kita jelaskan di bawah tajuk ini. Yang pertama, bila kita sebut dengan mana Asy-Syari'ah, apa makna syariah? Kita biasa dah dengar dah syariah-syariah ni kan, tapi dari sudut makna dianya, apa makna Asy-Syari'ah? Para ulama telah berbincang tentang, bila kita sebut tentang syariah, syariah itu ambil daripada perkataan syara'a, ai amara wa haddada, mana satu benda yang telah ditetapkan. Itu makna syariah. Syariah ini dari sudut bahasa diambil daripada nama sumber air. Dia panggil mauridul ma, sumber air. Mata air itu orang panggil syariah. Kenapa? Sebab daripada mata air inilah akan menghidupkan tanam-tanaman dan juga menghidupkan manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waja'alna minal ma kulli syai'in hayy. Semua benda hidup ni kita ambil daripada air. Ha, sumber kitanya pada air. Bermula daripada manusia ni, selepas daripada Nabi Adam dulu, anak cucu dia mari daripada air. Daripada air kan. Kemudian air menjadi sumber kehidupan manusia. Air menjadi sumber kehidupan manusia. Dan juga air menjadi suburnya bumi ni dengan sebab air. Itu pun kalau air itu mari biasa-biasa, kalau mari air macam zaman kita sehari dua ni lebih daripada biasa, dia jadi banjir pula. Ha, itu lain. Maka syariat itu perlu diukur dengan ukuran yang sebenar yang telah dibawa oleh Allah Azza wa Jalla, barulah dia selamat. Bermakna dalam syariat ini ada, dia panggil, tidak ada ifrat dan tidak ada tafrit. Tak boleh cuai dan tak boleh lebih sangat. Kalau cuai menjaga syariah, maka manusia ni akan rusak. Terlebih sangat semua benda syariah belaka, yang tidak syariah pun dimasukkan, dia juga akan merusakkan. Maka itulah yang dipanggil syariah Islam ini syariah yang wasatiyah. Makna yang sangat sederhana, tidak melampau dan tidak cuai. Tidak melampau dan tidak cuai. Maka bila kita kata ini syariah, kita tahulah syariah itu satu perundangan yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita.
kita boleh tengok apa makna syariah dari sudut, dari sudut istilahnya. Dari sudut istilah, syariah itu dengan makna semua perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya di atas muka bumi. Itu dia panggil syariat. Maka syariah itu akan berbeza dengan yang lain. Kalau kita kata ini syariah, perundangan ini syariah Islam, artinya ini satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan fiqh. Kita kata ini undang-undang fiqh. Fiqh tu makna kefahaman yang telah diistimbatkan oleh para ulama daripada nas syarak. Sebab itu fiqh berubah. Fiqh boleh berubah. Fiqh mazhab Hanafi. Kan dalam Islam ni yang masyhur ada berapa mazhab? Empat mazhab. Itu yang kita belajar biasanya panggil fiqh empat mazhab. Empat mazhab ini satu fiqh yang duduk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk maklumat para peserta sekalian, kita bukan ada empat je fiqh. Dia ada 13 fiqh yang diiktiraf dalam syariah. Maka tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, empat itu yang ada pengikut. Mazhab Hanafi ada pengikut dia. Bahkan ada setengah ulama ni dia bagi zon pula. Zon mazhab. Negara-negara di sebelah Afghanistan yang ada tan-tan tu. Ah, itu biasanya Hanafi. Kan Afghanistan, Pakistan, yang tan tu kebiasaanlah majoriti dia nya mazhab Hanafi. Yang pergi ke sebelah tu Arab Afrika ni panggil tu, Morocco, Aljazair, apa ni, Maghribi, Morocco, Jazair. Itu biasanya Maliki. Mazhab Maliki. Kemudian mari pokok negara Arab tu adanya Hambali dan juga campur-campur dengan mazhab Syafi'i. Allah Taala takdirkan Syafi'i itu mari daripada Yaman tu mengembara sampai ke Nusantara. Tapi ada lagi mazhab lain campur. Cuma orang kata asas dianya macam begitulah. Maka kita beza di antara syariat Islam itu syariat yang mari daripada Allah Azza wa Jalla, yang undang-undangnya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh diubah. Allah Ta'ala wajibkan solat. Kan? Berapa waktu? Nabi sebut dalam hadis khamsah salawatin, 5 waktu. Itu syariat. Dalam bab bagaimana cara nak menunaikan solat, 4 rakaat itu cara angkat tangan ke, cara nak letak tangan atas dada, kan? Ada yang letak sini, ada letak bawah pusat, ada yang langsung dia lepas turun. Jadi sebahagian ulama mazhab Maliki dia tak, dia lepas ya turun. Kita kata itu dari sudut fiqahnya ada perbezaan. Tapi bab solat tak ada orang beza. Tak ada orang kata oleh kerana mazhab kita ni, ya, mazhab sihat wal afiat ni kita solat 6 waktu lah sehari. Nah, baik. Dia akan berbeza dalam beberapa perkara tapi asasnya tidak berbeza. Maka dalam syariat itu ada perkara yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram dan ada perkara-perkara yang dikira dengan nama mubah, benda yang harus. Baiklah. Kita jelas kepada kita dalam bab syariah. Kemudian dalam syariah itu dia terbagi pada beberapa perkara yang kita akan bagi. Ya, kita akan tengok dalam pembahagian-pembahagian kita ini sebagai mukaddimahnya. Para peserta boleh tengok dalam nota kertas kita ini ada yang saya letak. Dalam ini kita sebut tentang motivasi kepada pesakit, kan? Sebab asalnya kita manusia ini lemah, mari daripada air mani yang Allah Taala sebut tadi, setiap manusia itu mari daripada air, kan? Mari daripada air. Lahirnya kita ke dunia ni dengan keadaan yang sangat lemah. Ada seorang pendakwah, dia buat bandingan. Dia buat ambil gambar anak orang dengan anak hayawan. Anak orang berapa lama nak boleh ke bergerak lepas pada beranak? 6 bulan ke bawah dia mula merangkak. Bila kita ibu-ibu tak tahu, kita ayuh ni duduk main beli susu je, ya? 3 bulan mula meniarak. Lepas tu 6 bulan merangkak. Lama. Acu kita tengok anak kambing. Anak kambing beranak kejap, mak dia jilat 2-3 kali, bangun dah. Kita cari makan sendiri. Itu kita kata cepat tu dia. Sebab apa dia cepat? Ni ada hadiah ke dah ni Ustaz Ali ni? Biar ada hadiah kat, kalau boleh jawab hadiah lalu.
Sebab apa anak kambing itu cepat daripada anak orang? dia panggil sunnatul hayah. Dia tidak panggil syariah. Sunnatul hayah tu beza dengan syariah. Maknanya memang manusia ni lah gitu. Makhluk ni gitu. Kambing dia lah diri okey. Sebab dia cepat 6 bulan dia mati kambing. 2 tahun dia paling lama dah tu kan. Jangka hayat dia pendek. Jadi manusia ni nak hidup 60 tahun, 70 tahun. Itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dulu dia akan hidup berapa tahun? Ada orang buat soalan menarik ni. Sambil-sambil kita masuk kepada tajuk kita ni, dia kata kenapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya nabi kita berdakwah hanya 23 tahun. Nabi Nuh dia berdakwah saja 950 tahun. 950 tahun. 1000 tahun dia punya umur dia. Masa tu sebabnya Allah Ta'ala tak bagi umat ini duduk lama-lama atas dunia, dibimbangi lagi lama lagi banyak dosa. Oh, kita orang baik-baik, orang baik dia beri bonus. Malam Lailatul Qadar, satu malam kita beribadat 83 tahun. Bayangkan selama kita hidup ni kita sudah sempat bertemu 20 kali Lailatul Qadar. Berapa umur kita? 830 kali 2 berapa? 1,260 tahun. Ha? Boleh menyamai umur Nabi Nuh dah kita. Puasa hari Ashura berapa tahun? Setahun. Puasa hari Arafah 2 tahun pahala. Dah kali boleh 20 kali hari Arafah berapa tahun dah kita? Hai. Man umat ini walaupun dia pendek tapi dari sudut bonusnya banyak besar. Tapi dari sudut untuk nak pergi ke maksiat tidak banyak sebab mungkin 20 tahun 30 tahun tempoh dia maksiat waktu dia tua tak ada dah maksiatnya. Dah balik hidup pondok pula setengah tu. Ha. Maknanya peluang-peluang tu ini dia panggil hikmah yang disebut oleh para ulama. Baik. Kita masuk kepada perbincangan kita, manusia ni akhirnya gitulah sudah hariannya, sama ada dia hidup dengan baik ataupun dia hidup dalam keadaan uzur, Allah Taala nak beri pahala kepada dia banyak, itu atas kita lah. Maka para manusia ni dia kena ingat manusia tu kita ni ada dua masa, sama ada kita sihat dan ada kelapangan. Yang kedua sama ada sakit ataupun kesibukan. Kita ni tak tahu sibuk ke lapang. Orang yang kerja di hospital ni boleh katakan sibuk belaka. Betul tak? Tapi sambil-sambil sibuk pun banyak lagi benda lain yang dia boleh buat. Kadang-kadang bila kita tanya sepanjang kita hidup 24 jam ni, para matematik kata 24 jam ni bermakna tempoh kita ada 1440 minit. Betul tak? 24 jam kita ada 1440 minit. Apa benda yang kita boleh buat sepanjang tempoh 1440? Daripada subuh tadi, maya subuh. Betul. Lepas solat subuh, sempat ada zikir pagi. Selesa-selesa jawab hak tu dia. Ada setengah kan, tak saya jawab ustaz. Kita kata kenapa tak mau jawab? Dia kata takut riak. Mana nak riak takut riak, tu bahaya kan. Kita berkosek juga, kata takut riak tak apalah, jangan bagi tahu. Cuma takut tak ada. Nah, tu hak masalah kita lah. Bimbangnya takut tak ada. Nah, hak riak tu riak, ni takut tak ada. Baik. Maknanya kita dalam pengurusan kita ni, pengurusan masa. Kita yang jaga di sini, kita akan tengok nanti dalam bab rukhsah, kenapa orang-orang di hospital ni mempunyai kelebihan yang tersendiri dari sudut kelonggaran syarak. Banyak benda. Maknanya kita ada dua masa saja, sama ada kita sihat atau sakit. Sama ada kita kelapangan ataupun kesibukan. Yang satu lagi, sibuk tu satu-satu benda. Yang lebih daripada itu lagi, menyibuk tu banyak. Hak ni hak kita bimbang hari ni, lebih daripada menyibuk. Betul tak? Semua benda ni nak ulah berlaku atas dunia ni. Dalam tengok di Facebook dia juga, bak politik pun dia ulah, bak banjir pun dia ulah, bak bola pun dia ulah juga. Nah, dia tak ulahnya bila orang tanya dia, membaca Quran ke hari ni? Tu tak ada sibuk. Bunyi bak semaya, sibuk. Bak ibadat sibuk, bak lain tak sibuk. Mana dia tu orang panggil lebih pada menyibuk daripada sibuk. Baik, sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, dua nikmat ni ramai orang yang terpedaya ataupun kecundang dalam dua. Jadi kita letaklah sini nikmat kita.
kita waktu sihat agak masya Allah tabarakallah, kita rasa senang hidup kan. Ana waktu setiap kali mesti nak pergi haji, kita ada test postpakun tu lah, postpakun tabuh haji tu. Doktor kata ustaz ni selamat belakon, kecuali sakit hak fizikal lah, sakit lutut tak boleh berdiri. Tahun ni Allah Ta'ala cepat bagi masa. Dia kata tahun ni berbeza ni, doktor yang sama cek. Kata apa doktor nak bagi tahu? Dia kata dua benda hak berbeza dengan tahun lepas. Yang pertama, darah tekannya tinggi sikit. Kata nak pergi Mekah ni tak jumpa kambing lagu ni. Nah, kena makan orang Mekah ni suka makan nasi kambing. Kita kata apa wayak dahnya nanti klik Mekah baru kita kiwah mula. Dia kata tak boleh nak tulis dalam buku rekod putih tu. Kan? Yang kedua, dia kata masalah kolesterol tu tinggi juga. Kata tak tahu, dia mau kata makan uta tak ada kolesterol orang kata. Maknanya manusia ni akan berubahlah kok mana pun, sama ada dia sihat atau sakit. Hak besar laginya mai hidup atau mati. Itu dua tu habis ceritalah kan. Ini mukadimah ni ana ringkaskan. Para saudara boleh baca dalam kertas yang kita ada di tangan tu. Baik, kita akan pergi kepada tajuk yang kita nak masuk ni dalam masalah. Tadi kita dah faham dah masalah syariah dengan fiqh. Maknanya kalau kita kata ini mazhab fiqh ni boleh berbeza. Baru ni hendak pergi ke negara Jepun. Ada kita buka pusat dakwah di sana. Kalau tengok dalam Facebook tu Japan Dakwah Center, JDC. Itu hak sahabat-sahabat kita orang Malaysia, dia buka di Osaka. Salah satu daripada soalan yang ditanya oleh orang Islam yang masuk Islam di Jepun ni, dia kata saya sangat-sangat confused ustaz dalam masalah mazhab. Kenapa mazhab ni boleh makan, kenapa ni tak boleh makan? Kita pun nak syarah banyak, dia nak syarah panjang pun, dia baru masuk Islam mualaf. Tak syarah kan orang ni orang mikir ni. Macam mana kita nak sebagi satu jawapan biar dia rasa boleh terima. Akhir sekali bincang panjang dekat 2 jam bincang. Lah sekali kita kata ginilah. Awak ikutlah hak Islamic Center ni buat, tu yang mazhab kita sini. Mazhab kitanya mazhab pusat Islam yang ada di sini. Oh dia kata masalahnya dia duk baca internet, baca hak ni tak boleh, baca hak ni tak boleh kan. Dia buat dia ni buat sushi. Ada mazhab ni tak boleh makan benda-benda laut ni lain daripada ikan ya. Kalau tak boleh makan hak ni rasa gelepak buat dia nak masuk Islam. Nak tinggal sushi ni berat juga. Nah. Kita nak tinggal budu pun payah. Apa lagi nak tinggal sushi, bukan main satu benda yang mudah dalam hidup manusia ni. Hidup manusia ni ikut kebiasaan. Maka kita pergi kepada asas kepada dia panggil rukhsah yang kita nak bincang ni, dia panggil keringan. Rukhsah dengan makna keringanan. Dia ada dua, satu rukhsah. Maknanya benda tu yang asalnya berat, kemudian Allah Ta'ala ringankan. Satu. Kemudian satu lagi dia panggil samhah, ada keluasannya. Dalam syarak ni ada luas. Mengikut dalam kaedah kata iza daqal amru ittasa'a. Apabila benda tu jadi sempit dia jadi luas. Ini dalam kaedah-kaedah fiqh yang kita kena belajar. Satu benda tu bila sempit dia akan jadi luas. Dan bila dia luas jadi sempit balik. Apa benda contohnya? Benda yang bila sempit, contohnya kita nak solat tak boleh. Kan? Kena ada wuduk syarat nak solat. Kena ada tayamum, tak boleh guna air kan? Tapi kalau dua-dua tak boleh guna, baik, saya nak minta contoh di hospital ni, orang yang tak boleh guna dua-dua, air tak boleh, debu tak boleh, orang duduk dalam wad mana? ICU. Kebakaran. Oh, kebakaran yang tak boleh guna langsung, air tak boleh, debu tak boleh. Yang duduk dalam tu, dalam wad kecemak apa ni, ICU, CCU tu, boleh mau guna? Ya? Boleh buat. Dan dia tak sedar atau lu apa lagi? Tak khabar. Kalau hak khabar selek sikit-sikit tu tidak ICU lagi tu. CCU khabar. ICU? 5U khabar. Baik. Maknanya yang betul-betul tak diguna yang terbakar tadi kan. Orang terbakar ni rukhsah dia tinggi. Dia kena solat juga. Jangan kata tak solat, maka dia kena solat, tapi itu yang dia katakan hormat waktu. Tak boleh guna air dan tak boleh guna debu. Dua-dua tak boleh. Tapi jangan kata, oh saya ni tak boleh solat. Tak. Kita kata bila tak boleh guna dua, solat tu mesti dilakukan. Nah, itu yang dia katakan rukhsah, ada kelonggaran. Iza daqal amru ittasa. Bila benda tu sempit, ia jadi luas. Tapi bila dia luas balik, dia kena sempit semula. Dia ni doktor kata sah kan, orang ni boleh guna air.
maka tak boleh lagi dia nak guna relax macam biasalah, kita solat hormat waktulah juga. Lah kita kata tidak boleh, sebab dia sudah boleh guna alat di asal. Maka bila kita balik kepada makna rukhsah, makna keringanan, artinya memberi kelapangan, keselesaan dan kemudahan dalam meninggalkan kewajipan yang tertentu atau dibolehkan melakukan larangan-larangan yang tertentu. Dia ada dua. Sama ada benda hak wajib tu kita boleh ringkaskan dia, ataupun yang dilarang tu boleh dibuat. Kita tengok contoh. Bagaimana contoh yang ditunjuk oleh para ulama? Contohnya dipanggil pelaksanaan fiqh dalam perubatan. Dalam perubatan kita ni ada macam-macam. Maka timbul lagi masalah mazhab. Orang ni sakit. Kalau ikut mazhab dia ni, boleh ke tak boleh dia, macam kita kata ni lah hak paling mudah sekali di Malaysia ni, suami sakit, isteri tunggu. Kan? Isteri dia nak ambil wuduk pada suami, batal lah wuduknya. Isteri tak boleh sentuh dengan suami. Tak boleh sentuh kulit dengan kulit, kan? Ada setengah kita kata, makcik, pakai sarung tangan lah. Macam doktor pakai tu. Payuh juga lah, setiap kali benda ni cari sarung tangan. Lepas tu suami dia pula allergic, dia kata pakai sarung tangan. Macam aku ni kotor sangat. Orang tu sakit ni pelik-pelik dia. Dia tak macam orang sihat. Dia punya mood dia beke-beke. Tak? Mudah-mudah marah macam-macam. Maka pada saat itu, boleh ke tak boleh, isteri ini menggunakan pendekatan lain, mazhab lain yang mengatakan tidak batal wuduk dalam masalah sentuh perempuan. Ya, maka para ulama mengatakan boleh je kita pindah kepada mazhab lain dalam perkara-perkara yang kita perlukan kepada keadaan darurat ini. Boleh kita pindah dalam keadaan darurat yang seperti itu. Ya, maka sebab itu para ulama katakan dia ada mazhab ni bagi orang yang mujtahid. Dia tak boleh ikut mazhab orang lain. Dia kena kaji sendiri. Dia ambil dalil Quran hadis, dia kaji. Bagi zaman kita hari ni, ada kau tidak orang sampai perekat mujtahid. Ada setengah ulama kata tak ada dah orang boleh mujtahid. Tapi dia ada perekat, dia panggil muttabi', mana kita ikut berdalil. Kita belajar contohnya dalam batal wuduk tadi, kan? Tiga mazhab, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Dia kata tak batal wuduk sentuh perempuan. Kecuali ada perasaan, mana ada syahwat. Setuh dia panggil ada ras itu setuh. Enggak macam-macam orang sakit ni tak sedut. Tak sedut cari sangat masalah lah situ, kan. Maka dalil dia, dia bawa dalil dia. Dalil dia nya Aisyah pernah sentuh kaki Nabi waktu Nabi dia duk, Nabi apa ni, Nabi duk solat dia pergi sentuh. Nabi tak berhenti pun, tak kata, "Oh Aisyah, batal dah wuduk aku, kau sentuh kenapa?" Maka waktu Nabi kita nak keluar, dia tengok Aisyah duduk sini, dia cium, dia pergi. Itu dah antara dalil-dalil mereka. Baik, yang kata batal sentuh ni, ambil daripada ayat Quran, aula mastumunisak, kamu sentuh itu batal. Maka di situlah para ulama mengatakan setiap orang itu mengikut dalil yang ada pada dia. Boleh. Tapi bagi kita orang awam ni sebenarnya mazhab dia nya mazhab guru dia. Dia tanya ustaz mana? Sebab satu setengah orang tu kadang-kadang dia tanya ustaz sampai 5-10 ustaz dia mesej belaka. Lepas tu dia cari mana yang lebih sedap. Itu masalah. Ana yang ana tahu, orang ni mesej saya. Kan? Tak lama lagi ustaz lain pula masuk dalam grup. Dia kata ada orang tanya soalan. Kita tengok ayat sama. Cerita sama. Lepas tu kita tanya balik dia. Awak tanya berapa orang dah ustaz? Dia kata semua nombor ada saya tanya belaka. Kata tunggu dia jawab lah. Kalau tak ada semua respon, tanya balik. Dia tanya tu masalahnya bila ustaz ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Last kali dia hantar balik kita, dia kata ustaz, dia tu kata boleh. Ha, dia ikut dia, awak nak tak? Kenapa tanya sayanya? Jadi dia tanya belakang. Ana kadang-kadang waktu kita free malam-malam kita chat tengok. WhatsApp ni masuk ni. Ha, kata kita pun atas mesej mula dia. Nak tahu jawapan saya lokal. Dalam 15 WhatsApp 10 tu mungkin seorang yang telefon balik. Yang lain tu tak akan jawab, tak ada respon dah. Maknanya, sama ada dia nak tahu sungguh ataupun dia dapat jawapan daripada orang lain ataupun saja-saja. Nah, pasal tu tak apa, jangan duduk layan sangat. Orang-orang lagu ni susah kita. Kalau orang betul-betul nak tahu, dia telefon balik. Nah, cuma yang nak tak jawabnya, kalau dia tanya masalah nikah cerai, itu saya tak jawab dari telefon. Tak jawab dari WhatsApp. Sebab bila kita jawab berdasar pada hak dia cerita je, hak benda berlaku sebenar, kita tak tahu, kan? Bila tak tahu,
dia akan bawa cerita ni pergi ke mahkamah. Ya, kalau tengok Abu Anah jawab boleh, hakim jawab tak boleh. Mana pandai awak dengan dia? Oh, pening. Nyanyi ke Tok Hakim? Taklah, kalau bak ilmunya pandai dia lah. Contoh ya, kalau hakim hok tawaduk tak? Kalau bak ilmunya pandai dia lah pada saya sebab dia ngaji banyak. Tapi dalam bak undang-undang saya pandai pada dia sebab dia tak, saya tahu undang-undang. Oh, dia kata ustaz pun kena hormat dia juga. Jadi menimbulkan masalah. Sebab tu anak kalau tanya bak ni, saya kata rujuk mahkamah. Baik, kita fahamlah dari sudut pelaksanaan mazhab kan. Maka di sini ulama mengatakan harus kita boleh ambil pandangan mazhab lain dalam isu yang tertentu. Jangan pula dakwah saya tak ada mazhab dah. Tak ada mazhab, tapi mazhab saya, mazhab guru saya je. Sama juga. Jadi ada sekarang ni sebahagian daripada masyarakat kita ni, dia kata saya tak ada mazhab sekarang ni ustaz. Habis mazhab pakai Quran dan hadis lalu. Kita kata tak jumpa cari. Jangan duduk laju sangat kan. Jadi perpindah mazhab dengan mengikut pandangan ulama harus dengan syarat. Harus dengan syarat, tengok ni syarat dia. Tidak membawa kepada talfik. Apa nak bawa talfik? Dia rangkul semua pandangan orang ni, orang ni, akhirnya dia buat satu pandangan baru. Kita kata itu tak boleh. Tak boleh. Syarat yang kedua, tidak mencari-cari hak mudah-mudah saja. Ha, itu berbeza tu. Orang yang ambil pindah kepada mazhab berdasar kepada dalil, yang dia ni bagi kutip mazhab-mazhab yang tidak ada dalil, itu bahaya. Nah, biasanya ulama buat contohnya dalam bab orang nak kahwin. Orang nak kahwin, bila dia bermasalah dengan wali, dia akan pindah kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata wali ni tak apalah. Tak. Kemudian bila dia tak ada duit, dia pergi mazhab Syafi'i. Dia kata tak apa, mah kahwin boleh lah. Tangguh-tangguh boleh buta. Dia kata kita ni kalau kahwin lama-lama orang tahu. Habis pecah rahsia, dia pergi mazhab Maliki yang tak payah pakai saksi. Habis dia nikah dua tu, jadi ke tak jadi? Semua mazhab tak intirah tu. Itu dia panggil tatabu' ar-rukhas, pergi cari-cari. Kata dia para ulama, siapa duk cari hak mudah-mudah saja, orang ni akan terkeluar daripada agama. Orang ni akan terkeluar daripada agama. Itu bahaya, keadaan itu bahaya. Maka bagi seorang manusia itu wajib menuntut ilmu. Seseorang yang sedang mengalami susah payah dalam suatu masalah agama, maka kita dihendaki menolongnya dengan suatu fatwa yang melepaskan dari kesusahan itu. Ini kata siapa ni? Ini dalam kitab Mestiqah Hadis. Tuan-tuan tanda, Mestiqah Hadis ni satu kitab yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Ana yang ambil kitab Mestiqah Hadis ni sebab buku ni ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setiap masa. Zaman Tun Razak lagi, Allah irham. Kemudian mari pula Perdana Menteri yang keempat. Kena. Yang keempat dulu. Ha. Sekarang ni jadi yang ketujuh dah. Zaman dia tanda tangan. Hak cetakan baru ni kalau ada pula boleh jadi Perdana Menteri yang ketujuh pula tanda tangan. Dia kata apa? Ini kitab Malaysia ni. Seseorang Islam yang sedang mengalami susah payah dalam sesuatu masalah agama, maka dikehendaki menolongnya dengan satu fatwa yang melepaskannya dari kesusahan itu. Ha, kita kena cari fatwa nak sesah dia. Sekalipun fatwa itu tidak berdasarkan mazhab yang biasa diamalkan. Jangan kata, ini keluar daripada mazhab Syafi'i. Majlis fatwa ni, ahli-ahli panel Malaysia ni kata, walaupun tidak ikut mazhab, tapi berdasarkan kepada keperluan yang dia ada. Maka timbul lagi dalam masalah khususnya dalam masalah di hospital. Ana duk perhati para peserta sekalian, dua kumpulan yang menyusahkan para ulama di zaman moden hari ini. Kumpulan yang pertama, kumpulan keuangan. Ahli-ahli fatwa terpaksa kena bersidang. Ini produk baru ni, lulus syariah ke tak lulus syariah? Bersidang pula. Kemudian bila ahli fatwa kata tak lulus syariah, mari pula puak-puak hok lebih lulus daripada ahli fatwa pula. Dia panggil puak-puak hok jual apa dia ni, skin-skin cepat kaya ni. Nah, ustaz juga setengah tu. Dia kata ahli fatwa pun tak payah juga, hok kita ni hok payah. Maka timbullah skim cepat kaya. Hok sebenarnya cepat kaya ke cepat miskin? Cepat miskin. Hok mula-mula masuk tu kaya lah, lepas pada tu kumpulan yang kedua, yang ketiga habis. Habis harta benda dia. Kan? Kena ambil. Baik. Maka yang kumpulan yang kedua yang menyusahkan para ulama ni siapa? Mereka mengatakan ahli-ahli perubatan. Ahli perubatan ni ada je benda-benda baru yang dia keluar. Anda ingat mula-mula anda baca waktu saya duduk
kajian dulu hukum pemindahan anggota ni, kan? Nak pindah anggota ni, nak tukar jantung ni, boleh ke tak boleh? Oi, panjang para ulama panggil doktor-doktor supaya bentang. Apakah kesan kalau tukar jantung? Sebab kita tak boleh nak beli. Orang Islam mesti jual beli sepepak dia jantung orang Islam saja. Boleh kalau gitu? Jadi kalau kita pergi, mari jantung orang bukan Islam. Sedar-sedar tu, apakah risiko dia akan jadi orang bukan Islam? Nak tabik ke, tokong ke, berhala ke? Ya, kita pergi tukar jantung kita di China, sedar-sedar, ni hao mah. Ha. Ha, sudah dia tukar jadi Cina. Jadi Cina pula. Jadi alhamdulillah para ulama duk kaji-kaji, rupanya dia kata tidak ada kesan sebab jantung itu alat duk pam darah. Yang dikatakan hati nurani, jantung hati itu, adakah jantung itu? Bukan hak tu. Itu dia panggil jantung hati nurani. Mana nurani itu benda lain, satu cahaya yang Allah Taala masukkan. Maka dibenarkanlah pemindahan anggota itu dibenarkan. Sebab apa? Sebab ini ya, tengok ni buku ni menarik ni kalau ada. Nama dia Musyahadat Tabib. Bagi kita doktor-doktor yang suka baca ni, di bawah tajuk Traveler Iman seorang doktor. Ni Dr. Khalid ni, ni hak orang janggut panjang ni, pakar bedah tu. Pakar bedah di hospital tentera di Riyadh. Nah, tapi dia jadi pendakwah. Ramai orang yang masuk Islam dengan dia, ramai macam-macam. Yang pentingnya dia cerita dia motivasi. Kalau nak tengok cerita dia, ringkasan dia, tengok dalam saya punya maktabah YouTube, cari Halaqah Abu Anas. Nah, tulis pengalaman Dr. Al-Jubair. Saya dah bawa 20 siri kuliah untuk cerita ni. Baik, kita pergi kepada seterusnya lah. Rukhsah di dalam kelonggaran dalam bab kita ni. Dalam bab apa? Dalam bab perubatan yang kita nak belajar ni, insya-Allah taala. Tuan-tuan tengok sini lah. Tengok dia kertas tu. Di antara contoh yang ditunjukkan oleh para ulama kita semasa ni, iaitulah dalam bab ibadat lah, dalam bab ibadat khususnya. Maka pesakit kita ni ada dua kategori. Yang pertama sekali dia nak taharah. Yang pertama bab taharah, kan? Yang kedua bab solat. Yang ketiga puasa. Haji tu saya ingat lebih senang lah. Bila orang ni tak lulus kesihatan tu, biasanya tabung haji pun tak akan bawa dah dia dah, kecuali dia pergi sendiri. Sekarang ni ada dia panggil visa furada. Furada tu maknanya orang boleh beli visa, boleh beli paket, dia boleh pergi sendiri tanpa kelulusan tabung haji. Ni risiko sendirilah. Jadi orang ni masya Allah, belum masa nak pergi tu senang. Dia jawab, kalau Tuhan nak tulis mati Mekah kat Mujur. Gitu ya. Masalahnya kalau pergi tak mati, sakit di hospital, koma di sana. Jadi siapa yang bertanggungjawab? Itu yang jadi masalahnya. Kalau mati terus, kita kata alhamdulillah Allah Taala pilih dia nak mati Mekah, mati di Arafah lagi. Tak, tengah pakai ihram lagi, kita kata ada kelebihannya. Tapi masalahnya yang tak mati tu, sampai berbulan-bulan, adanya bertahun duduk dalam ICU tu. Itu masalah. Allah Taala Maha Kaya. Ya, dia gilah furada ke dengan tabung haji ke, itu kuasa Allah. Kita tetapi bila mari masalah solat kita ni, macam mana kita nak settlekan, macam mana kita nak contohkan di sini. Kerana itu para ulama telah bagikan hukum masalah jenis kelainan ni, ada wajib, ada sunat dan ada harus, dan ada perkara-perkara yang boleh kita belajar. Maka para ulama telah membagikan rukhsah itu ada beberapa kategori. Tuan tertandalah di kertas ni, saya tak sempat nak buat slide tadi. Yang pertama sekali, rukhsah menggugurkan satu perundangan dengan sebab apa? Dengan sebab sakit. Bila orang ni sakit, maka diberi kelonggaran kepada dia. Contohnya, orang laki-laki yang sihat, wajib ke tak wajib dia pergi solat Jumaat? Wajib. Berpuasa? Wajib. Dia ada duit, haji dengan umrah kena pergi, kan? Tapi oleh kerana dia uzur, maka digugurkan. Baik, kita ambil contoh di sini, iaitulah orang yang solat Jumaat. Solat Jumaat ni wajib, kecuali orang sakit. Betul tak? Baik, kalau orang sakit tu jelas lah.
Kata di para ulama, tanda sini. Orang sakit tu kita pun tahulah. Orang sakit ni tak, tidak wajib lagi pergi Jumaat. Boleh solat zuhur di mana? Di hospital atau di rumah dia. Para ulama mengatakan man yaqumu alaihi, termasuklah orang sakit itu orang yang menjaga orang sakit. Orang jaga orang sakit. Mana kalau nak tinggal tak boleh. Kebetulan anak perempuan pula tak apa-apa nak jaga pandai. Anak laki-laki je hak boleh jaga. Maka dia kata orang ni juga dibenarkan. Ha, contohnya dia kata ni. Seorang ulama Syafi'i nama dia Al-Imrani, dia kata apa? Termasuklah orang yang gugur solat Jumaat itu orang sakit dan orang yang menjaga orang sakit. Jaga orang sakit. Baik. Sekarang ni kita balik kepada pelaksanaan hukum semasa. Isu semasa kita ni kan. Yang kita nak bincang ni orang sakit. Adakah termasuk di kalangan waris pesakit dan juga al-atibba wal mubaridin, doktor-doktor dan jururawat? Masuk ke tak masuk? Ada orang kata kalau hospital besar boleh je bagi shift. Betul tak? Doktor laki-laki boleh pergi Jumaat, doktor perempuan boleh tunggu. Yang jururawat pun sama juga. Misi laki-laki pergi Jumaat, misi perempuan boleh tunggu. Tapi kalau hospital kecil, boleh tak boleh? Ni ada soalan. Soalan ni ditanya kepada Al-Lajnah Al-Da'imah. Lajnah Da'imah ni mana majlis fatwa Arab Saudi daripada sebuah klinik. Satu klinik hospital dia tanya, dia kata klinik kami ni beroperasi 24 jam. Dan kita buat tabib yang bertugas, dia panggil yang munawib. Munawib ni hok kena jaga sentiasa di hospital tu. Gile-gile. Minggu ni kena ke orang ni, seorang dia je. Mana dia tak boleh tinggal, nak pergi solat Jumaat. Kan waktu Jumaat tu mari kes emergency, mari orang sakit macam nak buat. Ini menarik dia punya, dia punya soalan. Maka jawab di ahli majlis fatwa ni kata, at-tabibil mazkur, doktor yang tersebut, yang ditanya dalam soalan tadi, yang dia kena bertugas pada hari Jumaat tu, untuk minggu yang tersebut, qa'imun bi amrin azim, seorang doktor yang telah melaksanakan satu tanggungjawab yang besar. Ini tengok kita kata, kadang-kadang kita kata fatwa orang Arab nampak apa ni sempit lah, rigid. Kita kata tak, ini fatwa Arab, Arab Saudi punya fatwa ni. Dia kata dia telah membuat satu perkara yang besar, dan kalau dia tinggal hospital, dia pergi solat Jumaat, akan menimbulkan khatarun azim, satu benda yang besar bahayanya kepada pesakit-pesakit. Maka fala haraja alaihi, maka tidak menjadi kesalahan pada dia untuk meninggalkan solat Jumaat. Dan dia boleh solat zuhur, dan kalau boleh dia kata zuhur tu pun dia cari lagi beberapa orang yang di bertugas itu solat berjamaah di situlah, dengan solat zuhurnya berjamaah, tidak seorang-seorang. Maka kita nampak di sini bahawa para ulama semasa telah mengaitkan, ulama fiqh dia tak sebut, dia sebut orang yang menjaga orang sakit. Orang yang jaga orang sakit, adakah dia boleh tinggal? Maka kalau tak ada orang lain darurat, dia boleh tunggu. Cuma masalah sekarang ni, yang tunggu tu tak ada kerja-kerja apa dianya. Nah, ayah dia sakit gitu-gitu ya, tapi tak pergi semayang jemaah juga. Ada juga jururawat bagi tahu, dia kata, "Ustaz, kita nak pergi ajar orang sakit ni semayang kan? Hospital mesra ibadat kita ni, hok nunggu orang sakit tu lagu mana? Hok tu tak semayangnya." Anak kata cocok tu dulu lah. Cocok tak semayang tu dulu. Mari nunggu orang dia pula tak semayang dah. Patutnya dia lebih kuat solatnya. Orang sakit nak solat tak boleh. Maka ini kita kata satu kepincangan. Sebab apa? Sebab manusia hari ini dah mula tak apa nak ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka timbullah berbagai-bagai perkara yang tidak baik. Timbul berbagai perkara yang tidak baik. Baik. Itu contoh yang pertama, dia panggil contoh kelonggaran yang diberi oleh syarak dalam bab menggugurkan, digugurkan kewajipan itu dengan sebab sakit. Ya, dia, kita tahulah orang mari bulan Ramadan, takkan kita nak paksa orang sakit puasa? Kalaulah puasa itu sama dengan solat, maka bulan Ramadan lah bulan paling kosong hospital. Betul tak? Dia gimana? Kubur lah. Dah orang ni mati, orang ni kena puasa. Nak bagi ubat dia puasa. Nak bagi banyak orang mati. Sebab apa mati? Sebab terpaksa kena puasa.
Maka syariat Islam ini syariat yang Allah Taala sebut dalam Quran yang kita baca 2 3 ayat tadi, yuridullahu bikumul yusra. Allah Taala nak kita ni mudah. Allah Taala nak kita ni mudah, tak mau kita susah. Maka bulan Ramadan, faman kana minkum maridan. Siapa dia sakit? Au ala safari, ataupun dia musafir, fa'iddatun, boleh je dia ganti pada hari lain. Boleh ganti pada hari lain. Jadi mudah bagi dianya. Allah SWT beri pada kita kelonggaran. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa bulan Ramadan ni susah ni, ramai orang mati. Kita kata bulan Ramadan ni orang tak mari hospital, sehat. Kan? Baik. Haji sama jugalah. Bagi orang haji itu dia panggil digugurkan dengan sebab tanda. Isu yang pertama yang kita bincang ini, rukhsah menggugurkan kewajipan dengan sebab sakit. Baik, kita pindah kepada tajuk yang kedua. Para peserta ambil perhatianlah. Kalau nampak payuh tu, boleh tanya selalu pun tak apa. Yang kedua, isu yang kedua, kelonggaran dengan sebab at-tanqis, mengurangkan daripada 4 jadi 2 contohnya. Daripada 4 jadi 2. Daripada berdiri kepada duduk. Ini contoh. Kata di Imam Izzud dengan sebab sakit. Contoh yang kedua, kelonggaran mengurangkan hak-hak yang banyak jadi sikit, ataupun hak yang sepatutnya disempurnakan jadi kurang sempurna, tapi dimaafkan. Kata di Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, di antaranya keringanan yang syarak beri kepada kita, iaitulah mengurangkan. Contohnya orang musafir. Orang musafir, solat zuhur berapa rekaat asalnya? 4 rekaat. Tapi oleh kerana kita musafir, dikurangkan jadi 2. Dikurangkan jadi 2. Maknanya hak 2 tu jadi ringan lah. 1. Maka itu dia panggil 4 jadi 2. Dikurangkan. Di antara contoh bagi orang sakit. Contoh ni, tajuk kitanya nak pada orang sakit. Sebab musafir tu tajuk lain. InsyaAllah kita bincang balik dalam isu musafir dalam bab lain. Orang sakit sepatutnya solat itu berdiri ke duduk? Berdiri. Tapi oleh kerana orang ni telah pun melakukan pembedahan dia, menyebabkan dia tak boleh berdiri. Ada setengah orang ni tak boleh sujud kan? Orang yang bedah mata, tidak bedah mata tak boleh sujud. Dia boleh berapa darjah yang boleh turun mata dia? Mana hak bagi mata? Tak ada gini. Baik. Biasanya mata ni lepas kita bedah dia tak boleh nak kapak kan? Maknanya itu dia panggil kelonggaran yang diberi. Boleh je kita buat satu peringkat, kita duduk di atas mana? Kita rokok setakat mana yang kita boleh, dan kita sujud setakat mana yang kita mampu. Jadi kita jangan buat kata kena sujud juga, cabut mata apa tak apa. Tak boleh. Itu dia panggil keringanan mengurangkan hak dia. Ana, pengalaman saya ni buat lasik dulu dengan Dr. Muhaya, jazahallahu khairan. 10 minit ni pak. Tapi bau hangit kita punya mata tu bang. Eh, kata sudahlah, tak buka dah mata. Tapi masya-Allah lepas 10 minit tak ada apa-apa. Nak pergi sujud, nak apa jawab dia, dia kata jangan pergi mandi ya. Takut cabut dia punya apa ni, tu hak dia punya mata hak baru tepek tu. Nah, takut. Nah ni. Baik. Sepatutnya solat kita berdiri. Tak, kita sembahyang patutnya kita berdiri. Tapi bagi orang yang tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Untuk pengetahuan para peserta sekalian, zaman dulu kalau orang tak mampu duduk, tak mampu solat, dia duduk. Dia duduk duduk atas lantai. Nah, macam gitu. Kenal dah gambar ni? Kenal lagi. Takut tengok dah. Gua lama dia panggil dah. Baik. Zaman kita hari ni timbul satu cara baru, dia panggil solat duduk di atas kerusi. Hak ni pergi cari dah lagi tak mana-mana, kita lama tak ada. Dia mazhab baru ni timbul atas kerusi ni. Nah, cuma saya buat tajuk tu nak suruh nampak, ambil perhatianlah. Solat di atas kerusi, uzur atau VIP. Tajuk tu agak kadang-kadang orang hak duduk atas kerusi dia celik mata dia tu. Ustaz nak kata gapo kita? Kan?
Maknanya dari sudut kelonggaran, orang yang tak mampu berdiri boleh duduk. Cuma isu sekarang ni orang yang tak mampu nak duduk tak nak duduk. Macam orang baru belah kepala lutut. Kan? Dia tak boleh turun, tak boleh nak lipat. Maka dia kena duduk atas kerusi. Orang yang ni sakit tulang belakang apa nama? Kan? Dia tak boleh nak rokok. Baru ni saya cerita kepada satu jemaah haji, dia nak pergi haji dengan kita. Cerita masalah solat ni, tiba-tiba dia mari, dia kata ustaz, dia panggil tulang punggung dia tu terkeluar. Kalau saya duduk atas lantai, doktor kata takut cabut pulak, kata jangan cari pasal. Mana dia nak menyatakan keuzuran dia ni solat atas kerusi uzur, bukan VIP. Kita kata kalau tahu sebab, kita pun pandulah dia bagaimana cara. Cuma orang duduk dalam YouTube sekarang duduk kelahi masalah ni. Nak rokok macam mana? Nak sujud, kan? Ada orang kata siapa dia sujud atas kerusi duduk rokok betul. Kalau dia duduk atas kerusi sujud tak sah semaya. Sebab rokok lebih tinggi, lebih rendah daripada sujud. Tu timbullah masalah. Jadi pada dalam masalah ini anak kata para jemaah sekalian tak usah duduk keliru lah. Tak usah duduk keliru ke masyarakat. Sebab bilakah bermulanya dia uzur? Bila dia mula uzur tu bila? Waktu dia berdiri boleh kan? Ada orang berdiri boleh. Bukan sekak boleh, dia boleh pikul kerusi dia tu pas mana-mana jalan. Pas malam dia boleh pergi. Tapi waktu nak solat, buang duduk atas kerusi. Itu silap. Sepatutnya dia kena berdiri dulu. Bangun dulu berdiri. Selepas pada berdiri itu barulah dia duduk. Rokok sama, bila dia tak mampu duduk, terus sujud baru duduk atas kerusi. Ni pakai duduk lalu. Lah, itu tidak sah sebab dia telah meninggalkan rukun solat. Dia meninggalkan rukun rukuk berdiri, rukuk qiyam. Itu salah. Macam mana kita nak ajar dia orang ni? Nak bagi maklumat bahawa kena buat setakat mana mampu. Ada yang kata dia berdiri boleh. Tapi kalau dia duduk, dia tak boleh bangun dah. Spray yang dia rusak. Ada juga lah gitu. Maka kita kata rekaat yang pertama dia berdiri, rekaat yang kedua, kalau subuh duduk. Kalau zuhur, 2, 3, 4 semuanya duduk. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apa yang kita masalah kita? Jangan buat masalah. Duduk. Anda duduk berhati tengok setengah tu dia tak belajar pun. Dia kata orang duduk atas kerusi belakang, kita duduk juga. Kata tak boleh. Ini baru timbul ni. Gambar ni baru timbul ni. Nasib baik tak sampai lagi ke Malaysia. Dia buat atas tu. Duduk atas tu. Meja depan tu. Tempat sujud tu. Agak tengok. Ni nak cerita dia ni. Meja depan ni tempat sujud. Kita kata tak perlu. Para ulama mengatakan sekiranya tak mampu nak sujud, yumi'u ima'an. Isyarat ya, tak payah angkat tempat sujud. Itu dia panggil angkat tempat sujud naik. Buat apa kita turun ke bawah? Jadi tak perlu sujud. Tidak perlu kepada sujud. Sebab ada satu kes ni dalam hadis ni. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kita pergi ziarah seorang sahabat sakit. Dia solat, dia letak bantal depan dia. Dia tak bantal untuk sujud. Maka Nabi kita ambil bantal, dia campak. Nabi kata, salli alal ardi, solat di atas bumi kalau kamu mampu. Kalau tak mampu, wa illa fa'umi ima'an. Isyarat je, tu kepala. Maknanya kita rokok rendah, sujud rendah sikit lagi. Cuma ada satu lagi cara yang ditunjuk ini. Kalau boleh lah, kalau kita mampu, lutut kita kuat, kita rokok macam biasa, kan? Rokok macam biasa. Waktu nak sujud, kita rendahkan sikit lagi. Kan kita rokok, tangan kita duduk mana? Atas lutut. Waktu sujud, tangan kita pergi di betis. Maknanya turun lagi. Itu pun boleh. Jadi saya kata dua-dua tu boleh lah insyaAllah. Sebab semua orang ni kalau buat pergi sampai beti, bukan sangat turun kepala. Sekali rebah berlepung lah dia dah. Maka orang ni berbahaya bagi dia. Maka dia duduk di atas kerusi ketika mana mampu. Baiklah. Oleh kerana kita bukan tajuk solat atas kerusi. Kalau saya nak tunjuk ni cara-cara ni. Kerusinya besar tengok. Kalau orang sujud duduk bawah kerusi dia, bimbel juga kita. Tak. Kalau nak terbalik kerusi tu, ayah pula besar duduk depan tu. Terbalik kerusi ni, ayah mati syahid kita. Ya. Maka kita pilihlah orang yang duduk atas kerusi ni, dia kena pilih duduk mana, cari di sudut yang tepi tiang, tepi dinding supaya tak mengganggu orang lain, yang tidak menyebabkan bila orang apa ni
sujud tu sampai masuk masuk bawah kerusi dia. Sebabnya kerusi kita duduk di atas soh orang belakang. Maknanya kita ambil hak orang tu. Ambil hak orang itu bahaya. Ha. Ini solat sambil duduk. Solat sambil duduk. Bagi jemaah yang tak boleh bangun berdiri, tak boleh bergerak, yang duduk atas kerusi, duduk atas katil ya, kita suruh dia duduk. Ha. Kalau boleh hadapkan ke arah kaki dia, ke arah kiblat, cantik. Cobalah, kalau boleh lah, untuk nak melengkapkan hospital kita ni, mesra ibadat kita ni, HMI kita ni, boleh ke tak boleh? Kalau boleh susun katil tu, biar pala tu duduk alik ni selalu. Khususnya bagi masyarakat yang nak solat. Kita kata orang Islam, kita tak alik ni, tapi boleh kau pilih-pilih katil gitu. Tengoklah, kalau orang tu nak semaya, kita nak ajar dia solat, eloknya katil tu duduk pala dia ke arah ni selalu. Biar dia ngadap kiblat kaki dia. Itu seeloknya kalau boleh. Ulama kata kalau tak mampu juga, sali. Contohnya dalam bilik kecemasan tadi kan. Bilik cemas tu. Macam mana kita nak buat? Baik. Isu satu lagi yang masalah kepada kita ni, masalah balutan ni, balut atas kaki ni. Orang yang pakai balut, pakai besi, pakai apa ni, semi ni, berapa lama dia punya tempoh pakai semi dia? 6 minggu, berapa bulan? 2 bulan maknanya 60 hari. 60 hari kan? 60 hari ni berat ke tak berat? Lama ke tak lama? Mengikut dalam fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia kata apa? Orang yang pakai balutan dan dia masa dia nak balut tu dia tak pakai, tak ambil wuduk. Boleh ke kita nak ambil wuduk ni? Tak boleh kalau kita ajar dia ambil wuduk. Nak keluar daripada khilaf ni. Walaupun saya pilih pandangan lain, tapi dari fiqh mazhab Syafi'i dia kata gini. Mana-mana orang yang pasang balutan, tengok ni ketah ni. Dia sekiranya dia tak ambil wuduk lagi, maka dia kena qada balik semaya dia. Gak berapa lama kita nak, dan tadi saya buat ni 60 hari je tak? 60 hari duduk dalam balutan, tiba-tiba kena qada balik. Berat ke tak berat? Penat tu. Pasal itulah saya kata kalau boleh saya ambil perhatian sinilah untuk unit balutan ni. Kalau orang tidak terlibat siapa perikat emergency yang berat sangatlah, yang biasa-biasa ni, dia mari pun boleh berjalan pakai tongkat, kita sudah ambil wuduk dulu. Nak keluar daripada khilaf mazhab Syafi'i ni. Sebab bagi dia, siapa tak ambil wuduk, dia kena ulang balik solat dia semaya tadi. Pasal tu orang ni tak solat. Dia kata kalau aku semaya, aku kena ulang balik pula. Baik dok selalu. Senang bagi dia. Dia tak tahu kalau dia mati ketika tu, tak berdosa. Sebab dia buat tu walau dalam keadaan darurat. Tapi kalau tak solat terus, dia nak jawab apa kau malaikat esok? Jangan bermudah-mudah kan. Ini di antara perhatian. Ada juga orang jawab, oh doktor mana pandai? Ini kita nak suruh pandai lah kita bincang ni. Nah, kita nak suruh tahu. Rasanya boleh. Sambil-sambil kata awak ni pergi basuh muka, basuh muka tangan, kaki orang nak balut tu basuh siap-siap. Pasal apa mazhab Syafi'i keras dalam masalah ini? Sebab dia kias kepada pakai khuf. Pakai stoker tebal tu. Kan? Khuf dia panggil khuf. Nak pakai khuf ni kita kena ambil wuduk sempurna dulu. Ambil wuduk sempurna, lepas tu baru kita pakai stoker. Stoker spot tu boleh pakai ataupun stoker kulit dia panggil khuf. Bila kita pakai stoker ni, kita tak payah buka kaki kita untuk orang di kampung yang tak bermusafir satu hari satu malam. Contohnya kita ambil subuh hari ni, pakai siap-siap stoker, kita mari pejabat ni, kita malah nak buka stoker kita. Boleh je. Basuh muka, tangan, sapu kepala, lepas tu ambil air, sapu je atas kaki, belakang kaki stok yang kita sapu. Cukup tu. Kalau musafir, 3 hari 3 malam. Buang air besar, buang air kecil, silakan. Tak ada jadi masalah. Jangan kotor stok yang kita dah lah. Kan? Tapi kalau berjunub, nak mandi, itu kena buka stok yang. Tokelah mandi semua boleh, kita boleh kaki tak basuh. Macam mana? Pelik juga dia kata. Jadi masalah kat situ. Dia kata, habis mandi nak macam mana? Akak kaki. Allahu musta'an. Semalam saya dapat call daripada seorang pakcik. Dia kata, maaflah ustaz, saya direct terus lah. Saya dah 4 bulan tak berani nak sentuh isteri dia yang tebuk lubang sini sebab dialisis. Dia tebuk lubang kat mana?
sini kan. Dia kata sebab dia bimbang kalau nak mandikan isteri dia, takut masuk air dalam tu. Orang ada lubang dia di sini, tak boleh mandi ke? Ha? Ada lubang ni tekak. Ha. Dalam yang ni dia tutup. Boleh je mandi? Boleh. Adalah cara kita tambah dengan tu. Lepas tu, kenapa hospital tak pakai siang ke pakcik? Dia mengaku betul ni. 4 bulan dah ustaz ni. Ha. Kita faham lah ayat 4 bulan ni maknanya. Eh? Tak, ya kesimpulannya boleh mandi ke tak boleh mandi? Itu nak tanya pak doktor ni. Boleh mandi. Boleh mandi tapi jangan kena tempat tu. Sapa sini tutup lah kan. Ha. Ha. Jadi kita kata gitulah tah. Tutup di sini. Sapa di sini sama ada kita sapu je. Ambil air sapu je atas balutan tu. Ataupun dalam kaedah mazhab Syafi'i ini tempat tak kena air tu tayamum. Dia boleh ya tayamum tempat tayamum. Ha, boleh lah. Ha, kena bagi tahu Melaka pak cik kata boleh je mandi cik. 4 bulan dah ni nyanyo ni. Eh? Iyalah dia telefon tu maknanya dia nak cari pasal isteri kata tiang esok. Dia tak boleh mandi dia. Tak tahu macam mana. Salah dia ke salah hospital kita kata salah dia lah. Kenapa tak tanya apa ni jururawat dah tak kelah tak mandi 4 bulan. Nah, ini masalah je. Ini antara isu yang kekeliruan ini perlu ditangani lah supaya kita dalam masalah pengurusan kita ni boleh selesaikan insya-Allah, kan? Tak, ya. Nak tanya soalan, macam saya ni jaga klinik penjaga air luka ni. Ha. Lepas tu kalau sakit dia mari cuci luka. Lepas tu kita pakai bandage tulah. Lepas tu kalau dia ambil wudu macam kita ajar awak lalu gitu. Kau sebelum saya bandage tu saya suruh dia ambil wudu. Kalau nak ikut mazhab Syafi'i sini, ha. Eloknya begitulah. Selesai daripada isu kita ni. Sebab mazhab Syafi'i kalau tak ambil wuduk dulu kita balut kena qada balik mayat tu. Tak boleh. Okey, gini kita ambil wuduk dulu baru cuci rukuk. Ha. Ah itu lagi baiklah lagi selesai masalah dia tu. Ha. Sikit ah jangan bukannya semua air lalu sikit. Maknanya dia kena keluar daripada khilaf tadilah. Ha, tapi ada ya ulama kata oleh kerana kita ni dah sapu dah atas balutan. Jadi untuk maklumat kita bagi orang yang balut ni berbalut ni dia sapu ya, sapu air atas tu ya. Sapu air atas tu. Nah, baik. Kalau boleh guna air tu cantiklah sebab kita nak keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf ulama tadi. Baik. Tak ada di bandar kalau sini saya panggil mari dah. Kita boleh bantu dia lah. Yang pentingnya saya tak tahu hospital mana. Tapi dia duduk di negeri lain lah. Cuma dia telefon tu dia tanya macam mana isteri dia ni. Kita kata boleh je mandi asalkan dia sihat kak. InsyaAllah. Baik. Sesalah itu contoh yang kedua kita ni contoh daripada sempurna kepada kurang tapi dibenarkan kan. Tak boleh berdiri. Contoh yang kita buatnya atas solat atas kerusi. Bagi orang yang tak boleh nak basuh kaki, kita boleh sapu di atas balutan. Ini contoh. Baik, sekarang ni kita pergi kepada contoh yang ketiga. Rukhsatul ibdal. Dia panggil keringanan dengan menukar cara. Menukar cara. Kata Imam As-Suyuti, di antaranya takhfif al-ibdal ni, tukar, iaitulah seperti tukar wuduk kepada tayamum. Itu dia tukar juga. Asalnya kita kena wuduk kan. Tapi kita tukar wuduk pada tayamum. Tukar daripada qiyam tadi kepada duduk kan. Nak duduk tak boleh. Kita boleh jadi tidur. Solat kita tu boleh tidur. Dan bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang tak mampu nak puasa, orang tua, dia molek-molek boleh makan kan. Tapi kalau puasa tu mungkin boleh setakat pukul 11, 12 ya. Lepas tu menggigil ketar dia. Nah, maka dia boleh tukar kepada kafarah. Dia tak payah puasa lah. Kita bayar ya satu hari secupok. Secupok ni ulama semasa kata lebih kurang 600 ataupun 700 gram beras. Setiap hari kena bayar. Siapa ada seorang pakcik tu dia mari nak bayar awal Ramadan. Kata jangan lagi pakcik. Kalau pakcik mati tengah jalan saya kena hantar balik. Kalau dah berlalu satu hari tu baru wajib. Ataupun dia kumpul sampai akhir Ramadan. Kumpul sampai akhir Ramadan boleh. Ini dia panggil kepada badal daripada puasa kepada fidyah. Daripada berdiri kepada duduk, daripada berdiri kepada
duduk. Maka contoh di sini, tadilah kita dah sebut tadi, di antaranya solat atas kerusi, kan? Bagi orang yang tak mampu, boleh tukar daripada berdiri kepada duduk. Alhamdulillah. Cuma cara-cara duduk tu kita bincang panjang balik lah. Ada juga ni soalan ni, soalan kepada majlis fatwa ni. Menarik ni, kita punya kertas yang saya dapat ni menarik, cuma kita tak sempat nak terjemahkan. Ada orang ni dia panggil maradus sorak. Sorak ni macam orang gila babi. Kalau tengah semaya kadang-kadang dia reboh. Kan? Dia kata boleh ke tak boleh, dia tanya majlis fatwa. Dia kata boleh ke tak boleh? Kata tuan syekh majlis fatwa kata, dia kata kalau itulah keadaan kamu, boleh je dia solat sambil duduk. Macam orang jenis peni-peni tu, kan? Jadi ada setengah orang ni dia bawa kayu dia tukar. Dia angkat takbir, dia pegang dia kayu. Kita kata tak perlu sampai peringkat tu lah. Kalau kamu pening tak boleh duduk, tak boleh berdiri, duduk terus. Tidak syarat sama peringkat. Kena bergantung dengan tali dan sebagainya, tak payah. Yang keempat, kelonggaran boleh mempercepat dan memperlewatkan. Dia panggil takdim. Takdim dengan sebab sakit. Takdim kita dengan sebab sakit, maka para ulama katakan timbul perbahasan panjang di sini. Bagi orang yang musafir tidak jadi masalah, kan? Kita boleh jamak. Dia panggil jamak tu ada dua. Satu dia panggil jamak waktu. Jamak waktu. Satu lagi jamak dengan perbuatan. Yang kita selalu belajar adalah dia panggil jamak suri dengan sad. Suri itu maknanya jamak, bentuk jamak. Apa maksud dia? Gambarnya jamak. Contohnya kita kata orang ni kita boleh bersihkan dia pukul 4 petang. Tak, tukar dia punya pempoh, dia tukar dia punya alat. Maka dia solat Zuhur pukul 4. Pukul 4 petang. Asar pukul apa? 4:20 dah. Mana dia lepas solat Zuhur lebih kurang dalam 5 minit lagi, 10 minit lagi masuk asar. Terus dia solat dua tu. Cuma yang itu satu gambaran lah. Bagi gambaran lain pula, boleh ke tidak jamak kerana uzur? Jamak kerana uzur. Tengok ni, perbahasan ni panjang. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dia kata tak boleh jamak kerana uzur. Ini jadi masalah sikit sini. Pandangan yang kedua dia kata boleh. Mazhab Maliki, mazhab Hambali dan juga satu pandangan daripada ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh dengan sebab uzur. Dengan sebab uzur. Jadi khilaf ulama itu panjanglah. Dalil-dalil dia pun kuat. Yang kita nak ambilnya, manakah dalil yang membenarkan tadi? Kan? Mazhab apa? Mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ini yang penting yang kita belajar di awal tadi. Boleh tak boleh tukar mazhab tu? Tukar bukan nak pindah mazhab apa, nak ambil pandangan mazhab lain. Kalau nak tukar mazhab payah juga. Baru ni ada yang nak pergi Mekah. Kan dia pergi kursus haji je lah. Ustaz dia kata, kita pergi Mekah ni kena tukar mazhab. Dia kata nak tukar lah ke mana? Kena pakai mazhab lain lah. Kalau tidak, batal untuk sentuh perempuan. No. Tok Imam tak wajar kunut subuh di masjid, tak lagi masjid. Jadi ada orang telefon ustaz dia pun, sedak juga main tukar mazhab ni. Dia telefon, dia kata ustaz, saya nak tukar mazhab pergi Mekah ni boleh? Kata berapa hari nak tukar? Macam tukar data telefon, nyobak dia tak? Dia kata 45 hari ya, ikut pakej. Anak kata gini lah senil, atam hari nombor pendaftaran mazhab Syafi'i. Pak kita buat kira. Oh, dia kata ustaz main lagu ni. Kata tak ada tukar-tukar mazhab gitu. Yang kita ambilnya pandangan fiqh mazhab lain, kan? Macam saat ni isu orang balut sana. Mazhab Syafi'i kalau tak ambil wuduk balut tu kena qada balik. Enggak. Apa ni doktor kata 60 hari tu dalam balutan tu. 60 hari qada balik dia terbaik tak mayah lalu sini. Nah itu hujah hak malah dah tu dia molek. Pakai jari lalu. Baik. Mazhab Maliki dengan Hambali dan juga sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i yang membenarkan. Kita ambil hak benar lah. Hak tak benar tu penatlah hak kita je. Enggak kita nak ambil hak boleh sok ni. Ini tidak termasuk dalam tatabbu' ar-rukhas dia panggil. Tatabbu' ar-rukhas mana kita duk cari hak longgar-longgar. Yang ni kita nak cari dalil dia. Kenapa mereka membenarkan contohnya? Dia kata yang dalil yang pertamanya Allah Taala sebut dalam Quran wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Allah Ta'ala kata aku tak jadikan dalam agama ni susah
Dia tak jalankan dalam agama ni masalah susah. Ni ada pandangan ulama-ulama kita, kita kutip dah banyak dah dah kumpulnya. Ini dalil dia tu. Tengok dalil yang mengatakan boleh jamak. Maka dalil yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah jamak di Madinah, Zuhur dengan Asar jamak, Maghrib jamak, min ghairi khaufin wala safarin. Dia tidak musafir dan tidak takut. Ada kata tidak, tak ada hujan pun. Ada setengah riwayat kata sebab hujan. Maka para ulama tanya Ibn Abbas kenapa? Dia kata arada la yuhrija ummatahu. Nabi tak mau susahkan umat dia. Tak mau susahkan umat dia, maka diberinya kelonggaran ini. Diberinya kelonggaran ini. Maka dengan itu, kalau kita terima dah hujah-hujah yang mengatakan boleh je kita jamak dengan sebab sebab sakit, maka di sini menunjukkan bahawa kata di Syekh Syarbini, seorang ulama Syafi'i, dia kata wahadha huwa laiqu bi mahassin syariah, membenarkan orang musafir boleh jamak. Musafir zaman kita hari ni susah ke tak susah? Susah juga kan, siapa kata tak susah? Ada seorang tok guru nama dia Imamul Haramain. Zaman dia, zaman Imam Haramain ni jalan-jalan comel dah, unta berjalan sedap. Mana bagi kita ada lebuh raya dah tu. Orang tanya Syekh, ya Imamul Haramain, dia kata kita ni jalan sedap dah lah ni, boleh kau lagi jamak? Ha, dalam musafir. Imam Haramain kata beginilah, berpisahnya kamu dengan keluarga kamu tu masyakah dah tu, susah dah tu kita tu. Maknanya pas satu ulama kata as-safar itu mazinnatul masyakah, musafir itu dikira salah satu daripada masyakah. Musafir itu, walaupun kita hari ni kadang-kadang tak masyakah pun tak, pergi juga masya Allah pukul 8-5 minit terbang, pukul 8 itu undur dah kapal terbang jalan, kita kata masya Allah. Kadang-kadang pukul 8-5 minit pagi, 8 malam kaki baru terbang pula, sebab itu habis program usap belakang. Nah, buat dia ada airport tu senang. Dengan ini terima kasih kerana beri kerjasama. Tu ayat dia ya. Kita ada sini mepeh ni batas habis program kita dah. Bagi dia tu dia main ulang terima kasih tu jelah. Mudah ya minta maaf lah kerana kita kata masyakah. Maka para ulama mengatakan takkanlah orang sakit ni siapa peringkat tak boleh nak jamak, sedangkan mereka tu lebih berhak daripada masyakah safar. Ada ketikanya. Maka di situ kita tengok dari sudut semasa. Orang tanya majlis fatwa. Majlis fatwa ni lajnah daimah ni. Jadi kita contoh-contoh dia kata. Dia kata mak dia ni sakit saratan. Saratan ni nasallahu alaihi wasallam, dia panggil kanser. Kanser rahim. Maka dia tak boleh nak kontrol dia punya air. Air kencing tak boleh nak kontrol. Jadi bagaimana cara dia nak solat? Dalam fatwa ni kata apa? Dia solatlah dalam keadaan mana-mana pun dan tidak menjadi masalah untuk dia jamakkan solat. Maksudnya kalau dia boleh ya kontrol untuk peringkat yang pertama tu, dia jamak teruslah Zuhur dengan Asar, itu tidak jadi masalah. Ada juga soalan mari juga daripada orang yang dialisis. Dia kata kadang-kadang waktu dialisis ni kita tak nak atur sendiri. Kalau kita boleh atur, kita pergi setiap pukul 9 pagi. Dia tiap berapa jam? 4 jam. Bangun pukul 9, 10, 11, 12, 1. Cepatlah Zuhur. Kalau ada orang kena pukul 3 petang. Nah. Kalau kena pukul 3, 4 je maghrib lah, baru sudah. Nah, macam mana nak buat? Asar dia macam mana? Nah, jadi lajnah fatwa kata, ya juzu taqdim salatul asri ma'az zuhri. Dia semaya lalu Zuhur dengan Asar jamak lalu. Boleh. Dan sama juga dengan orang nak buat pembedahan. Pembedahan ni kadang-kadang lama masa. Nah. Mana kita nak bedah tengah hari? Siap pembedahan mungkin dalam pukul 5, pukul 9 petang. Nak boleh ke sedar balik pukul berapa? Malam karang. Jadi eloklah dia jamak lalu. Zuhur dengan Asar tu jamak. Maghrib dengan Isyak sedar tengah malam nanti. Stabil molek keadaan. Kita ambil wuduk dia, kita suruh dia semaya. Tak boleh bangun semaya atas katil dia tu. Ini dia panggil. Dalam contohnya, apa tadi dia kata ni, jamak dengan sebab sakit, alhamdulillah. Mana boleh kita takdimkan apabila berlakunya sedemikian. Alhamdulillah. Jadi pandangan ulama kita ni luas. Mereka boleh bagi
bagi penyesuaian kepada kita dengan begitu begitu banyak ruanglah untuk kita buat. Ya. Ah. Yang macam nak dibedah jamuk dan kosak atau jamuk saja. Baik, timbul soalan ya. Bagi orang yang masyakah ni, dia panggil jamuk kerana darurat atau masyakah, dia tidak ada kosar. Kosar itu untuk orang musafir. Maknanya zuhur dengan asar 8 rakaat. Dia sembahyang 4, 4. Maghrib dengan isya 7 rakaat. Kan? 3, 4. Dan itu tak dia kosar, dia kosar ni untuk orang musafir je. Sebab itu bagi orang yang dalam perjalanan, kita boleh kosar. Kadang-kadang bila sampai di tengah jalan, pemandu kita driver tak sebuti. Ah, balik terus ya. Aku ada hal ni, masyakah tak? Jangan duduk kelayi dengan driver. Balik terus ya, sampai rumah, kita boleh lagi jamak solat tadi, sebab kita memang waktu kita berniat jamak tu kita musafir. Jadi bila sampai rumah, kita sudah hilang kelayakan untuk kosar, sebab sudah sampai di tempat. Jadi kita jamak lah. Maghrib dengan isya 8 rakaat, 7 rakaat. Tapi kosar tak boleh. Nah, kena beza. Bagi orang sakit masyakah, tak boleh kosar. Orang yang pergi haji di Arafah Mina, tak buat haji aja jamak tamam. Jamak apa? Apa nak jamak tamam? Tak ada kosar lah. Bagi dia ni jamak tamam. Itu makna jamak tamam. Jadi orang sakit ni pun, kita kena jamak, jamak tamam. Baik, yang kelima, contoh rukhsah, kelonggaran kita dalam bab takhir, kita boleh melewatkan. Boleh melewatkan. Seperti lewatkan zuhur ke dalam waktu asar. Asar ke dalam, apa ni, maghrib ke dalam waktu insya. Melewatkan puasa Ramadan kepada selepas Ramadan. Ramadan kita sakit, maka kenapa tak puasa ni? Sakit. Lepas Ramadan nanti, boleh qada balik. Puasa balik hari Ramadan tu. Dia tidak berdosa. Sebab apa? Ini termasuk dalam kelonggaran. Contohnya orang melewatkan solat sebab apa? Pembedahan yang kita buat tadi, kita ni doktor bedah, kan? Kita semaya zuhur macam biasa lah, tapi masuk-masuk dalam buat bedah tak boleh tinggal. Nak semaya asar tak, macam mana nak buat? Atau contohnya, maka kita lewatkan sikit lah. Ada ke boleh jamuk ke sahabat peringkat jamuk dengan maghrib lah. Itu peringkat lain lah. Itu peringkat dia panggil darurah qaswa. Mana langsung tak boleh nak berhenti langsung. Kalau kita boleh berhenti, kita berhenti. Kita solat sambil kita buat kerja boleh. Semacam macam solat siddatul khauf tu. Nabi kita solat dalam keadaan perang. Ni pun perang juga, ni perang nyawa orang ni. Yang kata tak apa nyawa, dia mati ramai lagi orang hidup. Tak, itu bukan doktor lah gitu tu, orang lain. Masa jenis pokok apa ni, apa ni bawa pengganah tak? Dia kata biarnya mati seorang tu, ramai lagi orang hidup. Kita bagi kita ni nak sentiasa nak hidup. Pasal itulah kita kata kadang-kadang kita tengok belanja yang digunakan nak menyelamatkan satu nyawa tu beratus ribu habis. Padahal kalau kita tak pakai nyawa, tak guna nyawa, mati dia, orang lain pula boleh guna kan. Tapi dalam etika kita lah, oleh kerana nyawa tu tidak boleh dibeli dan tak boleh ditukar, maka tak ada juga. Inilah di antara kita boleh takhir solat kita tadi. Kemudian yang keenam, contoh yang keenam, rukhsah al-ittirar. Mana ittirar ni dipanggil benda yang terdesak. Para ulama kata apa? Seperti solat orang yang bertayamum dengan hadas. Orang tayamum ni tak boleh basuh, tak boleh guna air. Hadas dia tu ada lagi. Kan? Ataupun solat orang yang beristinja dengan batu. Ha, ni minta maaf tak? Kita belajar daripada kecil lagi. Istinja dengan batu. Betul? Sekarang ni kalau kita masuk dalam tandas, boleh kau bawa batu istinja? Ramai lagi orang tak boleh terima ni. Orang kata mana ada tisu-tisu dalam kita? Tak ada. Al-istinja bi tisu tak ada. Kita kata alhamdulillah para jemaah, para ulama kita ni, dia sebut untuk zaman dia. Zaman dia kata batu, kayu, benda-benda yang boleh menghilangkan. Jangan benda licin. Tak. Kalau benda licin macam buluh licin tu, kaca je tak boleh lah. Sebab dia tidak menghilangkan. Maka yang lain boleh. Jadi para ulama semasa mengatakan, termasuklah kertas tisu tandas tu. Tisu tandas tu dia kasak sikit kan. Tisu muka tu apa nak jadi. Jadi kau comel ada jadi. Maka boleh ya kita. Tapi pernah ke tak kita guna ni? Istinja ni pernah guna ke tidak? Pasal apa tak guna? Kita kadang-kadang masuk tandas, ni hotel, hok comel-comel lah ni. Mana ada air pak basuh?
Tisu ada. Boleh je kita guna. Eh. Hah? Lah. Kita kena ingat, alat istinja ni dua. Air dengan batu. Batu dia termasuk komponen dia lah. Batu, kayu, tisu tadi. Dia tidak syarat. Dia bukan tayamum. Tayamum ni bila tak boleh guna air baru boleh tayamum. Istinja, kalau ada air nak guna batu tak apa. Boleh je. Dah pilihan. Cuma yang afdalnya air. Yang lebih afdal lagi campur dua. Batu dulu, tisu dulu kesak baru air. Itu lebih afdal. Tapi kalau nak pilih dua tu, air lebih baik sebab air akan menyucikan. Tetapi tidak menjadi kesalahan. Ada air kalau nak istinja dengan batu boleh. Sebab dia bukan ganti, dia bukan tayamum. Yang tak bolehnya tayamum kalau ada air. Sebab dia tak kata kalau tak ada air boleh istinja lah. Mana ada? Cuba je baca lagi tak fiqh mana-mana. Tak ada air boleh istinja. Tidak ada. Eh? Boleh boleh ya guna. Bila kita istinja, baik, balik pada tajuk kita. Bila kita istinja dengan batu dengan tisu, kesan tu ada tak ada? Kesan istinja ada ke tak ada di tempat keluar dia tu? Mesti ada kalau lagi conek pula bang. Ni cerita betul lah ni, ulama fiqh ni payah dia nak sembunyi-sembunyi. Waktu tu kalau kena sensor juga ustaz-ustaz nak ngajar bab taharah ni pun. Kalau tidak penatnya. Baik. Kan dalam terdapat dalam hadis Nabi kita larang daripada lepas kita bangun tidur, kita pergi celup tangan kita tu dalam bekas air. Tak boleh. Dia suruh ambil air tu basuh tangan di luar dulu. Tiga kali basuh barulah kita celup tangan. Sebab Nabi kata, "Fa innahu la yadri aina batat yadu." Mu tak tahu tanganmu tidur mana. Biasa tangan dia cari tempat-tempat panas lah tak? Kat tempat panas, jumpa istinja lah situnya. Bagi kita istinja dengan air ni okey. Dia rasa, doktor, rasa boleh lah tu. Kalau istinja dengan batu tadi, mesti ada kesan. Nah, maka itu dia panggil termasuk dalam benda yang dimaafkan. Benda yang dimaafkan. Di antara contoh lagi, terpaksa makan benda najis untuk berubat. Ini kena bahas panjang, mungkin tajuk lain pula. Sekarang ni orang ni sakit. Ubat yang adanya tak ada logo halal. Boleh makan tak boleh makan? Tak cocok ni. Tak ada logo halal belakang tu. Itu masalah. Maknanya kalau doktor kata orang ni kalau tak cocok, tak injek dengan ubat ni, boleh bawa mati, boleh mudarat, boleh apa dia ni, menyebabkan lambat sembuh dan sebagainya, maka itu dimaafkan. Nah, panjanglah ceritanya. Baru ni orang duduk sibuk dengan masalah dia panggil apa? Istihalah baru ni. Apa dia istilah ni? Istilah dia? Kau orang putih ni? Istihalah tu maknanya benda yang tu lah dia masuk kimia, dia tukar-tukar. Apa dia istilah dia? Istihalah. Transformasi. Mana dia sudah tukar benda tu. Itu bahasa Arab kata istihalah. Mana kita ambil bahan ni? Tak. Tukar-tukar-tukar. Kalau kita nak balik semula ke asal dia tak akan jumpa dah. Dia punya madah dia tu, ori dia tu tak akan jumpa dah. Masalah kita ni bila sebut benda istihalah ni, dalam masalah ubat ni banyak istihalahnya, alat-alat yang kita ada. Maka para ulama mengatakan ka'aklin najasati litadawi. Guna benda najis tu untuk berubat kalau tidak ada yang lain. Contohnya orang ni tengah makan. Kita duduk makan sini, orang bukan Islam duduk minum arak belah tu. Tengah-tengah makan tersedak. Lekak dia punya ni. Dia punya makanan ni. Nak pergi cari air, tak ada. Gah, pergi pegang botol, karut kau itu berok minum. Itu dia panggil di antara kelonggaran yang diberi. Dia tidak berdosa, bahkan ulama berbeza. Rukhsah ni, boleh ke wajib kena ambil? Kalau yang kata wajib, mu tak pergi ambil arut orang itu mati, dosa. Sebab kamu boleh menyelamatkan nyawa kita tu. Bukan kita nak minum arak tu. Berembah lah dengan tuan dia tu dah. Dia kata, kenapa ambil arak? Saya lekat ni. Jangan pula buat lekat. Ini penat ni. Allahuakbar. Jadi itu di antara contoh-contoh yang dibuat oleh para ulama. Baik. Kita ambil contoh kepada orang sakit. Macam nak buat. Iaitulah solat orang yang sentiasa berhadas. Sekarang ni kita ada dua kumpulan kan. Yang disebut tadi, dia panggil golongan stoma tu. Stoma yang buka tingkat lain tu. Itu dia panggil stoma kan. Yang bawa air pundi, air big, air kecil tu dia panggil apa? Kolostomi.
Kalau suami hok bek najis kan? Yang air kecil tu? Urine bag. Gitu ya, tak ada istilah lain. Nah. Baik, tanya pok dia ni hok tahu kau ni. CBD, oh, CBD. Boya kecil. Ha. Baik, bunyi orang putih sikit. Dok dok mai kok boya kecil jadi napa tak apa kapur sangat dia ni bahasa ni. Kita cakap dengan pok-pok ni biar napa ilis sikit dah. Baik, tengok ni dalam fatwa muzakarah kebangsaan. Dia kata pesakit yang menggunakan beg kolostomi dikategorikan sebagai mereka yang mengalami masalah darurat yang tidak dianggap sebagai menanggung najis. Maknanya najis dia ada di poket dia tu, di beg dia tu, tidak dianggap menanggung najis. Mana kalau setiap waktu solat nak buka, penat juga dia kan? Dia kena buka berapa hari sekali? Berapa lama lebih kurang? Satu hari? Maknanya kalau dia boleh bajet kan, boleh pergi tukar waktu tu, ambil waktu tu dekat-dekat nak solat lah. Itu cantik lah. Tapi bagi fatwa ni, dia sangat, dia panggil lebih terbuka lah. Dia kata, orang yang menanggung, bawa masalah apa ni, beg kolostomi, dikategorikan sebagai mereka yang mengalami masalah darurat dan tidak dianggap sebagai menanggung najis. Oleh itu, mereka tidak perlu mengosongkan atau membersihkan beg itu setiap kali berwuduk atau menunaikan solat. Kita kata jazahumullah khairah kepada ahli majlis fatwa kita ni sebab prihatin dengan benda ni, kan? Yang kedua, wuduk yang diambil oleh pesakit harus digunakan untuk melaksanakan semua ibadat termasuk menunaikan fardu sehingga wuduk terbatal. Batal dengan benda lain lah, jangan batal dengan hok keluar tadi dah. Kalau keluar hok tu, batal sokmo lah dia. Sama jugalah dengan orang yang bawa beg apa ni, beg air kecil tadi pun, itu pun termasuk dalam benda darurat tadi. Sebab air kecil dia tu, dia tak ada hak dah lah tu. Nak keluar dia keluar ajalah. Moga dia tak ada break dah tu. Ha. Tengok fatwa negeri Kelantan sedak lagi ni kata. Pesakit-pesakit yang terpaksa menggunakan beg kolostomi lah termasuk dalam golongan yang uzur syar'i dan mereka tidak terikat dengan salah satu syarat yang membatalkan wuduk untuk menunaikan solat. Iaitulah keluar satu daripada dua jalan, kubur dan dubur, seperti yang disyaratkan kepada orang yang sehat. Nah, ini satu. Dan yang kedua jawab dia, oleh itu, wuduk mereka tidak terbatal walaupun najis keluar ke dalam beg kolostomi mereka. Keadaan mereka dihukumkan sebagai hukum seorang yang mengalami salasil baul. Nah, dia kiyah kepada salasil baul. Air kencing yang sentiasa menitik dan wanita yang mengalami masalah istihadah. Nah, orang perempuan yang masalah keluar darah yang bukan waktu haid. Dalam kedua-dua keadaan ini telah disepakati oleh para fuqaha bahawa tidak terbatal wuduk mereka walaupun najis telah keluar daripada dua kemaluan mereka selepas mereka berwuduk untuk menunaikan solat. Kita kata alhamdulillah, jazakumullah khairah kepada ahli-ahli majlis fatwa kita ni yang ketiga ni. Penggunaan beg kolostomi juga boleh dianggap sebagai usus mekanikal, iaitulah pengganti kepada usus yang asal dan ia merupakan sebahagian daripada perut. Oleh itu, selagi mana najis belum keluar daripada beg ini, najis itu dikira masih berada dalam badan pesakit dan wuduk tidak akan terbatal dengan sebab keluar najis ke dalam beg tersebut. Nah, ini orang panggil fatwa yang diperlulah, insyaAllah. Baiklah, itu dia panggil contoh yang kita bincang tentang masalah darurat, masalah ittirari. Maka kita kata alhamdulillah. Di antara contoh-contoh lagi yang kita boleh tengoklah, banyak lagi fatwa-fatwa yang berkait dengan masalah ini, kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada mungkin yang terakhir dalam contoh kita ni, rukhsatut taghyir dengan sebab sakit. Dia panggil rukhsah kelonggaran, boleh mengubah keadaan dengan sebab sakit. Dia buat contoh di sininya, contoh seperti mengubah susunan cara solat tadi kerana sakit lah. Dulu kita bangun, sekarang ni duduk, lebih kurang dengan yang tadi jugalah. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh kita bincangkan. Alhamdulillah. Ini maka kesimpulannya, kita nampaklah syariat Islam itu syariat yang sangat orang panggil anjal dan sangat murunah, sangat orang panggil lembut lah. Sehingga jangan kata kita tak boleh buat bila sakit. Kita kata mana boleh, tak boleh buat. Semua benda yang kita ada di syariat ni boleh buat. Cuma kita kena bagi tengok kepada isu yang berlaku tu. Para ulama kita ni tak akan
diam saja, tengok saja, mereka tidak berbincang, kita kata tidak ada. Cuma lambat cepatlah. Dah setengah majlis fatwa ni masya-Allah laju. Keluar pagi ni petang kan keluar bayang linnas. Keluar dah dia punya kenyataan. Kita pun tak ada nak baca hak ni, keluar pula esok hak lain. Akhir sekali pakai tak baca belaka. terlalu banyak dah. Ada majlis fatwa ni puas tunggu tak beranak-anak juga. Dia macam orang beranak juga. Ada orang tu beranak siap tahu, ada orang 5 tahun sekali. Begitulah keadaan. Baik, di antara ni isu-isu yang berlaku di hospital ni, beberapa masalah tambahan ya, di antara laginya wanita yang sedang dalam keadaan nak melahirkan anak. Biasanya orang duduk di bilik salin ni berapa lama darah dia keluar sebelum keluar anak? Setengah hari? Sehari? Tak boleh nak kesan. Ada dua hari, ada tiga hari. Jadi para ulama ni, mazhab Syafi'i kata, keluarlah darah banyak mana pun, selagi tak keluar anak, maka dia kena solat lagi. Solat lagi. Dan kalaulah takdirnya anak dia kembar, tiga orang, keluar yang pertama tak kira lagi yang kedua, habis yang ketiga tu barulah bermulanya nifas. Tapi ada juga pandangan mazhab lain kata, dak, darah yang keluar disertai dengan sakitnya kerana proses pembuka rahim, maka ialah tanda-tanda awal proses kelahiran. Jika itu dia panggil proses kelahiran dan sudah dikira hampir bersalin, mana darah tu sudah dikira darah nifas dah, dia boleh berhenti dah solat. Jadi bagi kita sininya, kita bagi pilihan lah. Bagi orang yang rasa dia nak apa ni, nak solat lagi, kita kata solat. Tapi bagi orang yang tak larat dah, bolehlah dia ambil pandangan yang kedua tadi, mana darah yang dikeluar sehari sebelum melahirkan anak sekiranya berterusan. Tapi ada juga orang tak jadi. Hari ni keluar, esok jadi pula. Maka dia kena qada balik 5 waktu atau 4 waktu yang dia tinggal tadi. Cuma isunya bab solat jelas dalam bab puasa. Kalau dia puasa lagi, kalau kita ambil pandangan yang kedua tadi, puasa dia tak sah dah sebab keluar darah dah. Jadi ada orang tanya, patut nak lagu mana? Kita kata beginilah. Hak senangnya muka tentu dah keluar darah ni kan sakit. Pakai betilah dulu lah puasanya. Makan-makan ubat lah pula. Biar tentu qada. Itu dia panggil penyesaian yang nak menyesal masalah. Tapi orang akan tanya, kalau saya puasa juga macam mana? Dalam perkara siapa isah lah puasa dia tu. Bagi mazah yang kata satu hari itu kira tol tu sudah dikira nifas, tak sah dalam puasa dia. Jadi untuk dia sesama masalah, dia buka puasa, sebab tu dia qada balik. Baik, tengok dalam majoriti ulama semasa mengatakan, di antaranya petikan daripada Syekh Yusuf Qardawi, boleh meninggalkan ibadat fardu, yakni dia tidak perlu lagi solat dan puasa lagi, kerana itu adalah tanda-tanda yang dapat diketahui bahawa waktu melahirkan sudah sampai, dan dia dapat dikenal pasti dengan tempoh dan waktunya, khususnya bagi wanita yang sudah berpengalaman. Nah, dia tahu nak beranak masa mana. Kalau tak pengalaman, enggak puas bagi hospital kita. Tiga kali pergi, tak jadi beranak lagi. Kan? Atas bagi, balik pula. Saya tak tahu. Tapi ada setengah suami ni pelik lah. Dia tulis belakang di Facebook, doktor kata buka jalan dah. Berapa? Alah, kau duk kira apa? Kau duk ngukur jalan, anak dia nak keluar. Dia tulis di Facebook. Pukul 4-15 minit, keluar dah, dia kata. Allah kata dia ni belik. Bapa tak ambil video lalu sini. Biar tentu tunjuk situ. Kita ni kadang-kadang benda-benda hak dalam, benda-benda dalam yang itu tak payahlah duk cerita pelik-pelik kan. Jadi menimbulkan masalah. Baiklah, anda rasa itu yang kita nak bincangkan. Kemudian kita pergi kepada perbincangan lah. Perbincangan tajuk yang kita bincang ini, insyaAllah. Mana pengerusi? Ha, salah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Mahathir dan kepada Ustaz Rasid atas penerangan ceramah yang agak jelas dari pihak tadi. Jadi sebenarnya majlis ini mempunyai persoalan lah kepada puan-puan, puan-puan yang hadir pada
pagi ini untuk bertanyakan soalan yang berkaitan leluhur, boleh leluhur kaitan. Kita tanya leluhur hak mana ada, kita jawab. Tak ada leluhur. Tak. Nah, hak mana ada? Ya, silalah. Ya. Dia kalau dia lama dah, kalau sehari dua hari tu dia boleh qada balik lah. Tapi kalau berbulan-bulan bertahun ni, kita tidak perlu qada. Sebab masa tu masa dia sudah gugur dah, dia punya hak dia, taklif dia, di mana dia tidak ada ingatan lah. Nah, macam ada orang, ada setengah orang tu pensan dua hari, nah, itu boleh lah kita qada balik. Nah, ini ada orang ni bertahun-tahun. Berapa lama? Satu hari. Nah, kalau satu hari dua hari tu boleh. Dia kena qada balik. Utama sekali dia pensan tu kerana sebab kita beri ubat pada dia. Di hak koma ni, masalah koma lama tu. Bertahun-tahun tu. Nah, itu. Dan ada juga setengah-setengah anak ni mari tanya, dia kata mak saya ni koma berapa lama? Nak bayar fidyah ke tidak? Puasa. Kita kata tak ada video dah, sebab dia tak sedar-sedar dah. Dia kaedah video ni begini, kaedah video ni. Orang ni sakit Ramadan, kemudian dia sihat dah, dia sudah mampu puasa, dia tak puasa, patut dia sakit pula atau dia mati, barulah kena video. Dalam fiqh Imam Nawawi kata, seandainya orang ni sakit kan, orang ni sakit, kemudian sakit dia berterusan 1 tahun, 2 tahun, memang tak ada masa untuk dia qada, itu tak payah fidyah. Digugurkan la syai alaih. Dua-dua tak payah, qada pun tidak, fidyah pun tak payah kena. Sebab dia tak ada masa untuk nak qada balik. Ha. Contohnya macam orang yang diabetes. Ya. Diabetes yang teruk. Memang dia kena cucuk insulin. Mhm. Setiap bulan puasa tu pun memang dia tak boleh. Kalau yang tak mampu tu, dia balik kepada orang tua tadilah. Fidyah tu minta amalan, dia bayar terus ya. Bayar fidyahnya, sehari secupak. 700 gram beras. Mana orang tu telah dikenal pasti, memang dia tak mampu nak. Tapi kalau setakat nak cocok insulin je, insulin tu bawah kulit je kan. Kalau dia cocok, tak batal puasa. Ha, kalau dia tak mampu lah, mana kita kata dia tidak mampu lagi, dengan sebab tak makan tadi, ha, dia boleh buka puasa dan dia ganti lah. Sebab dia tak ada peluang dah. Pasal tu anda ingat kita bentang di hospital gitu, tajuk penggunaan inhaler untuk orang asma. Kan? Ada ulama kata tak boleh, tapi ramai ulama semasa mengatakan penggunaan inhaler itu tidak membatalkan puasa. Sebab dia kata sekali kita sedut tu berapa yang masuk air tu, dia pergi ke paru-paru kan. Nak banding dengan kita koma-koma. Mana ada lepas koma-koma kita boleh keluarkan semua air dalam mulut kita? Banyak dia. Ke banyak-banyak hak sedut lagi? Banyak koma tak? Pasal itulah ulama semasa ni, dia kiyah tu dengan benda yang menasabah. Maka Nabi kita benar. Zaman Nabi kata balik, kuatkan istinsyak masuk air dalam hidung. Kecuali kalau kamu puasa, masuk sikit-sikit. Tapi hak boleh masuk sikit tu pun, nak banding dengan gas yang masuk tadi, sikit lagi. Pasal tu kita pilih pandangan yang mengatakan tidak batal puasa orang yang guna inhaler tadi. Wallahu'alam. Sila. Ustaz Lee nak kata apa? Doktor Mujahid nak tambah sikit. Okay. Dia duduk sini nak tahunya. Moga hari-hari duduk jumpa dengan masalah. Okay. Kita ni orang telefon baru tahu ya. Ya. Balut. Dia isyarat ya doktor. Mana kerangan kita ni macam sikit basah, sapu je. Ha, maknanya dia tak akan beri kesan pun situ. Sebab kalau kita tak sapu, tak ada isyarat.
sapu dengan tangan kering tak boleh. Mana tangan kita ni macam tisu basah gitu ya, sap gitu. Jangan kuatlah. Penggunaan tu maknanya orang panggil lebih kepada isyarat. Isyarat. Ada syariah ni dibenarkan isyarat. Macam kita wajib ni. Sujud atas lantai tu wajib. Ulama kata kalau dai tak sentuh lantai, sah ke tak sah? Tak sah. Tapi bila kita tak payah guna, kita isyarat je. Jadi isyarat tangan kita ni orang panggil biar ada sikit lah tak? Sapu gitu. Kena ajar betul-betul lah. Nanti dia celuk tangan basuh sini, macam doktor kata lah, akan menyambit jakit tak kuman lah, macam-macam cerita. Ya, silap. Ya. Yeah. Ha. So bila doktor dia nak mandi wajib lepas tu yang dia mandi semua tempat yang lain. Tangan ni tak ada, jangan kena air. Ha. Dia sama ada dia sapu, tapi masalah mandi nak sapu dia kena sapu semua. Jadi ulama Syafi'i ini kata dia bagi dua, tayamum jelah. Tayamum di atas mengganti daripada tempat yang tak sampai air. Ha, itu. Sekarang ni alhamdulillah debu tayamum tu sudah ada yang patuh kesihatan. Kan? Ada sahabat saya di Kias, Dr. Lokman ni dia buat PhD je dalam bab tayamum. Bab debu. Hidup kaji ke debu ya kata, mu ni kerja main debu ya dia. PhD dalam bab tu. Dia kata kita akan keluar debu untuk tayamum ni patuh kesehatan dan patuh penerbangan. Dia akan keluar macam tisu. Tisu basah tu kita tarik, basah kan? Hak dia ni kita tarik ada debu itu, kita tepuk tangan itu. Sop muka. Nah. Debu tu ambil top masuk dalam plastik balik, tak dalam sampah ataupun mana kapal terbang tak akan marah, insya-Allah hospital pun tak akan marah juga. Nah, dia kata dia telah bawa ke pejabat mufti untuk mengesahkan bahawa setakat ni debu dan debu ni tak akan terbang sebab dia lekat di kertas. Cuma bila tangan kita letak atas tu, baru dia lekat. Dan untuk maklumat kita, penggunaan tangan ni setakat mana? Kita balik mula kepada tangan pula. Hadis yang sahih, kan hadis Jabir tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat yang berwudu, yang mandi. Dia ni pergi musafir. Kemudian dia tak ada air. Dia apa ni? Dia bermimpilah. Mimpi orang panggil mimpi basah ni. Kena mandi kan? Apa nak buat? Dia berguling atas danau. Guling semua sekali ganti daripada air ni. Jadi guling-guling semua. Maka dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tak payahlah kamu guling, cukup innama yakfi ka, cukuplah kamu ni buat. Ni, tepuk tangan ni, kamu dah muka dengan sampai pergelangan tangan ni je. Nah, itu hadis yang sahih ni. Sampai kepada pergelangan tangan. Nah, jadi kita ambil setakat itulah. Tak payah kita ambil banyak-banyak nak sampai ke siku sebab orang ni tak payah apa ni. Nah, maaf. Ammar, nama Ammar lama tak sebut. Hadis Ammar bin Yasir ni dia kata, kami berhadas akibat junub dan tiada air untuk bersuci, lalu kami berguling di atas tanah untuk solat. Mana basuh habis debu ni, kira ganti daripada mandi. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innama yakfika ya Ammar, cukuplah kamu ambil tanah tu, sapu di muka dengan tangan sampai sini. Ini hadis sahih ni. Sampai di sini. Kamu tak Syafi'i sampai sini kak? Kita ajar sini je. Kalau boleh dia sampai sini, buat je lah. Tapi setakat ni tu paling minima yang boleh digunakan. Jadi kita kata kalau ada debu yang mesra travel tadi, mesra kesihatan tadi, yang boleh guna-guna daripada ambil bekas tisu tu boleh sapu, itu lagi senang lah. InsyaAllah. Ya. Yeah. Pilihan ubat. Ya. Yeah. So kalau kita macam kita ni, sakit kanser kan. So kita ada dua jenis ubat kan. Yeah. Ubat yang satu ni dia punya cosine lah, maksud dia ada babi lah tu. Mm-hmm. Yang satu ni memang tak guna cosine. Tapi yang satu ni memang
lebih baik daripada ubat ni lah. So kita, adakah kita apa tu, dia, kita galakkan dia juga guna Fosfosai ni walaupun kita dapati Fosfosai dia lebih baik daripada yang tak guna Fosfosai. Jadi para ulama mengatakan selagi ada yang yang selamat, yang lebih suci, kita guna yang tu dulu lah, kecuali darurat lah. Mana kita cuba yang tu tak jadi, tak jadi, barulah kita ambil benda-benda yang memang ada unsur yang najis, yang 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 tidak halal tadi. Walaupun daripada segi study tu cakap yang ni lebih baik. Mana kadang-kadang kita tak pasti sebelum kita cuba kan. Cuma kalau doktor dah pasti bahawa yang ni memang tak jadi, sebab setiap orang tu dia tak sama. Ada orang yang sekali kena yang ubat ni boleh je baik, ada orang tu tak jadi. Pasal tu lah saya tengok dia orang buat testimoni benda-benda yang pelik-pelik ni, orang lain kata tipu je tu. Eh, dia kata saya tak tipu, saya memang jadi sungguh. Mana ada orang yang boleh, body dia tu boleh terima yang dengan ubat yang yang pertama tadi. Mana kalau kita cuba yang ni tak dapat, barulah kita pergi kepada darurat, pergi kepada ya, tak sekun. Ha. Sekun ni orang putih ke orang Melayu? Bunyi macam araknya al-sekun. Sekun-sekun. Sekun. Ubat. Kan banyak jenis ubat ni. Cuma saya tak tahu dari sudut istihalah dalam bab ubat ni setakat mana yang di yang dipakai oleh majlis fatwa ni. Saya lihat lagi. Ada lagi masa sikit. Dia payah. Dan masalah isu tayammum. Tayammum ni dalam fiqh kita kata mengharuskan solat. Ada ulama kata tak, tayammum itu mengganti daripada wuduk. Ha, itu itu perbahasa panjang itu. Kalau kata harus, maknanya kita guna setakat tu jelah. Kalau kata dia ganti daripada wuduk, artinya penggunaan dia sama seperti wuduk. Dia boleh ambil je sebelum masuk waktu. Kalau kita solat fardu, berapa kali solat lagi tak batal, boleh guna. Tapi kalau dia sekadar mengharuskan solat, bermakna kita boleh guna satu kali. Nak solat yang kedua kena tayammum lagi kan. Ha, jadi ada dalam masalah ini ada keluasannya. Pendapat yang kedua mengatakan tayammum itu rafi', mengangkat hadas. Sebab tayammum itu ganti daripada wuduk. Bila ganti sama dengan pengganti. Pasal tu dia panggil penggunaan dia sangat terhad, tak boleh guna air ataupun tidak ada air. Jadi kita kata kalau tak guna air, kita sekadar mengganti, sekadar mengharuskan solat je, mana kecil dia punya peranan, skop dia kecil. Ini daripada dalam bab tayammum. Sila. Ada lagi, ada perbincangan lagi, silakan. Mana murus ya, Bira? Mana? Mengangkat dengan mengharuskan. Mengangkat mengharuskan. Kalau kita pilih yang pertama, bagi anaknya, kita pilih yang kedua. Tayammum itu mengangkat hadas. Sebab tak ada orang kata bila lepas tayammum ni kena pergi qada balik. Kecuali tadi lah, isu-isu yang pakar Jabirah tadi tak apa ni, tak berwuduk dan sebagainya. Kalau dia angkat, tengok, kita nak detail sikit ni. Pendapat pertama yang mengatakan harus mengharuskan itu, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kan? Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak harus, tapi dia mengangkat hadas, ganti daripada daripada wuduk, ini pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan lain-lain imam, ramai juga yang mengatakan sedemikian. Mana sebab apa dalil dia? Sebab dalil dianya, dia ni mengganti daripada wudu. Bila ganti, hukum dia sama seperti wudu. Ha, jadi kalau kita boleh terima yang ni, yang kedua ni, senanglah. Ambil tayammum sekali, lagi tak batal, tak berketuk, tak lain-lain masalah tadi, mana kita boleh guna ya tayammum tu sampai tamat dia punya tempoh dia. Nah. Ana baca dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i ni. Fiqh dalam Mazhab Syafi'i, dalam kitab Imam An-Nawawi, dia sebut dalam masalah solat faqidut tahurain ini ada empat pendapat. Ada empat pendapat bagi orang yang tak ada wuduk, tak ada tayammum ni. Macam nak buat? Dia panggil solat hormat waktu kan.
solat hormat waktu. Tengok dalam tempoh kita ni dipanggil solat hormat waktu. Ni, ni dia panggil faqidut tahuraini. Pendapat yang pertama, orang-orang yang duduk di hospital ke dalam tempat-tempat yang tak boleh nak guna air terdebu. Pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i wajib solat. Solat wajib dan wajib mengulangi semula. Semaya kena, tapi bila dia keluar hospital nanti sihat, dia kena ulang balik. Pendapat yang kedua, sunat solat, solat tu sunat. Kalau tak solat pun tak apa, tapi wajib mengulangi semula selepas itu. Dia kena ulang balik, maknanya kena semaya balik. Pendapat yang ketiga, haram solat kerana dia berada dalam keadaan berhadas dan wajib mengulanginya selepas itu. Ini kata haram. Kalau solat juga berdosa. Ini pendapat yang keempat, wajib solat dan tidak perlu mengulanginya. Pendapat yang keempat ni, orang ni wajib solat dan tak perlu diulang balik solatnya. Ini adalah pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ni siapa? Orang yang paling rapat dengan Imam Syafi'i. Sehingga Imam Nawawi kata apa? Pendapat Muzani ni qawiyyun fid dalil. Kuat dalil dia. Sebab apa dalil? Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita buat setakat mana yang Allah Taala tak paksa kita buat, lebih daripada kemampuan kita. Yang kita mampunya setakat tu. Jadi dia buat, dia solat tu setakat tu yang dia ada peluang. Jadi pendapat yang kelima, tak wajib solat, tak wajib ulang. Ha ni sedap lagi ni. Ha ni kalau ajar ni rasa. Oh ni dia kata yang kelima ni lah pendapat paling rajih ni. Paling kuat dah. Jadi kita kata orang yang tak ada wuduk ni, orang main paracut lekat atas pokok nak ambil air pun tak ada, tiamum pun tak ada. Lama dulu. Lama kita hari ni masya-Allah, orang yang duduk dalam hospital ni pun tak boleh guna air, tak boleh guna debu kan. Satu lagi yang tak boleh guna air, tak boleh guna debu, kadang-kadang atas kapal terbang. Nak bawa debu payah atas kapal terbang ni. Cuma dalam masalah solat hormat waktu ni, Ana selalu bagi nasihat kepada para jemaah, kita kena tengok kategori lah. Contohnya kita naik kapal terbang. Kapal kita tahu dah, kita akan solat atas kapal terbang. Biasanya, subuh, kalau balik daripada Mekah, subuh kena. Betul tak? Bila subuh kena, kita bersiap sedia lah. Beli stok yang tebal, ataupun di Mekah tu ramai orang jual khuf. Stok yang tu. Ambil wuduk di airport siap-siap, pakai khuf, pakai stok yang tebal kita tu. Waktu nak wuduk nanti, mudah ya. Kita ada air ni, spray sembuh ya, muka sikit, tangan, kepala tu tak apalah. Main tuyuk lah kitanya, tiga orang rambut lah. Nah, ambil yang paling minimal sekali. Kaki, habis kita, sapu atas tu. Boleh je salat. Tapi boleh sebab kita ni terlalu meluaskan skop hormat waktu tu, yang menyebabkan orang pun pakai nak hormat semua. Ana selalu bila, dia kadang-kadang flight ni, dia baca skema orang yang bagi. Masuk waktu zuhur? Tuan-tuan sekarang sudah masuk waktu zuhur, saya dah salat hormat waktu. Saya pergi tanya, siapa dia bagi pengumuman tadi? Dia kata tu, pramugari tu duduk baca kertas. Kata jangan baca. Flight ni akan turun di Jeddah pada pukul 4 petang. Mana pukul 4 petang, asar pun duduk lagi. Nak solat zuhur apa? Jadi saya report kepada pihak haji, mereka ubah sikit format. Dia kata solat hormat waktu ni hanya boleh dibuat jamak takhir saja. Jamak takdim tak boleh. Itu pun orang tak baca pula. Jadi kita kata celaru di sini sebab maklumat information tu tidak jelas kepada pihak yang mengiklankan. Kamu orang semaya tak apa-apa. Bila kita tegur dia, makcik, solat apa sini kita nak semaya atas tanah tu? Dia kata saya kerusuh dah, ustaz kata boleh. Dia tak kata, dia tak kena. Kalau dia kenal kita, dia tak pandai nak jawab. Dia tak kenal, dia kata ustaz kata boleh. Okey, haji kata tak boleh. Kita kata kita ada masa lagi atas bumi tu, atas darat tu kan. Dia kata apa? Dia kata saya tu di airport ke lain ni, anak cucu penuh nak sambut ni. Nak cium lagi, nak tarik pun sini. Jadi kalau tak ada nak maya, kita kata puas hatilah balik Mekah nak maya. Apa tak ada dah. Pakai maya nak waktu lalu atas kapal terbang. Ini masalah kita. Oh, macam-macam dia punya, dia punya cara dia. Penat. Allahul Musta'an. Jadi kita solat. Yang penting hari ni para jemaah sekalian, kita boleh kesimpulan dalam masalah rukhsah ni apa makna? Ulang balik. Siapa dia boleh jawab ni kena ambil hadiah. Rukhsah keringanan kan, dia panggil samhah keluasan. Mana dalam Islam ni ada benda yang asalnya berat tapi diringankan. Sebab-sebab keringanan tu kenapa? Yang pertama musafir. Yang kedua sakit. Yang ketiga masyakah, mana ada kesusahan, darurat.
Jadi kita tengok benda darurat. Darurat setakat mana? Ni ada orang mesej ni kata ustaz saya ni darurat hari ni. Kata apa daruratnya? Kahwin anak. Kata menanggo tak dapat tak dia maya zuhur nah. Dia kata tak dia nak maya zuhur nah ni. Kata dia sangat maya zuhur 4 rakaat ya. Tak kelas bukan maya tarawih ni. Nah. Tua orang mari pun sampai mana tua rumah nak solat. Tak ada orang kata warak teh. Nah. Kau ada hak marah dah. Oh maya. Cuma dia kecek juga. Pukul 4 baru maya zuhur. Nah. Allah tok aji ni pukul 4 baru maya zuhur orang akan marah. Jadi kita ambil contohnya kita kata pukul 1 2 tu sangat-sangat kritikal lah orang terlalu ramai. Kita ambil wuduk sia-sia. Allahu akbar letak sejadah tepi kemah tu. Mana tu rumah tu duduk semayan. Comel kan jadi qudwah hasanah dak. Lain kali kita pun sewa kemah 5 biji. 2 untuk perempuan, 2 laki-laki surah. Orang lain pun tu pergi semayan juga. Ustaz-ustaz mari, ustaz maya tu dak lagi. Lekeh. Nah. Orang lain mari, mana tak maya lagi ustaz duduk semayan tu. Allahu akbar besar pahala ni. Mana ada mansana sunnatan hasanatan. Siapa dia buat sunnah yang baik dalam buat khemah perkahwinan ni, kita kata besar pahala orang ni. Nak buat. Alhamdulillah. Jadi kita ada masa lah. Kita nak tengok. Sekarang ni kita nak menilai darurat tak darurat. Lepas satu lah dalam kitab fiqh kata, yang telah diberi apa ni oleh dua orang doktor, dua orang tabib muslim. Itu syarat dia. Tapi zaman kita hari ni tak boleh pula lah. Kita buat muslim-muslim payah. Nah, kita kata seorang muslim, seorang lagi tidak muslim. Boleh je. Kita untuk ambil maklumat perkara ni darurat ke tak darurat. Kalau di tabuh haji, orang nak walking melontar, nak tahu darurat tak, tak lagi, kena pergi jumpa ustaz dia dulu. Cek dulu, betul kamu haji tak boleh jalan ni. Malah saya tengok kuat, duduk tawah, minum, beli piyah. Dia kata, tak nak pergi melontar tak boleh. Jadi adalah dia punya, nak jadi akta, nak masuk di bawah akta darurat tu, biar ada skill yang kita tengok mana sabar. Ana kadang-kadang rasa tak puas hati dengan sebahagian daripada masyarakat yang solat atas kerusi. Bila kita panggil dia, kata cuba demo, tunjuk setakat mana tak boleh. Kita suruh duduk, boleh je duduk. Dia kata gini lah, ustaz saya tengok orang solat atas kerusi, saya solat juga. Itu mazhab dia, mazhab kerusi yang kita nama tadi. Kita kata solat atas kerusi ni, VIP ataupun uzur. Uzur atau VIP sebabnya, kadang-kadang dia solat, dia ikut orang solat. Bukannya betul-betul dia terdesak. Boleh je duduk. Dan bila kita ajar duduk, boleh duduk. Dia kata nasib baiklah ustaz. Ada setengah orang ni kita nak ajar tak mau. Yang solat atas kerusi jumpa saya lepas solat. Tak mari dah. Pakai pikul kerusi balik. Dia kata kalau dia pergi jumpa ustaz boleh jadi tak lulus. Daripada tak lulus, dah baik kita jangan-jangan tanya. Nah, pasal setengah orang tu, dia marah kalau tanya. Kalau tanya, nyanyo. Baik jangan tanya senang. Cuma saya gurau juga tuan-tuan kalau nak pergi cek darah ke nak cek apa jangan cek sebelum mai raya haji. Kan naik darah masa nak raya haji, orang makan daging kurban senyap lah kitanya. Lepas raya haji baru pergi cek hospital. Kalau tu naik darah 2 hari duduk hospital dak puas hati dah daging kurban habis. Tu dia panggil cara bergurau lah. Cara kita nak gurau ilmu ngata. Baiklah. Kalau ada lagi, kalau tidak. Nah, biar. Ya, sudah. Dah tak kena atas pala misi lah. Sebab tak cocok dia tu. Dia kadang-kadang kita masyarakat kita ni bila dia kahwin ke anak dia, ayah dia kata aku free dah. Tanggungjawab dia salah dengan menantu dia. Sekarang ni semua tanggungjawab binimu atas kepala kau. Kita kata itu dalam bab nafkah. Memanglah suami yang kena tanggungjawab. Tapi dalam bab nasihat, dalam bab tanggungjawab, ibu bapa bertanggungjawab dengan anak-anak dia. Tidak kata habis dah. Contohnya anak dia tak solat. Perempuan tunggu dia. Ni tanggungjawab suamimu ni. Bukan kerja aku. Lah, kerja kita pok ni buat apa? Nasihatlah kepada anak-anak supaya solat, supaya jaga aurat, supaya jaga dia punya keadaan. Jangan pula kita kata saya tak ada tanggungjawab. Lah, kan tak ada tanggungjawab tu dalam bab mana? Tak ada tanggungjawab dalam bab nafkah. Bila isteri, anak kita jadi isteri orang yang wajib nafkahnya suami dia bukan pok dia. Kan? Tapi dalam bab nasihat, dalam bab akhlak, dalam bab pergaulan, menjadi tanggungjawab ibu bapa, wajib nasihat. Dia panggil amar ma'ruf, tak gugur daripada ibu bapa. Ini banyak orang salah faham sini.
dia gugurkan hak dia. Alhamdulillah happy saya ustaz. Kenapa? Tanggungjawab saya diambil oleh suami. Saya kata tanggungjawab nafkah ya pak cik, tanggungjawab nasihat, tanggungjawab benda lain, kita bertanggungjawab. Dia salah faham begitu. Dia panggil lepas dah dia tu. Jadi anak dia tak buat apa-apa pun tak apa beres. Tapi kalau anak dia tak bagi duit dia marah juga. Tak. Baiklah. Tak salah. Kita hok tengok ni lah tolong nasihatnya. Ayah dia tu tak berasa dah sebab dia tak sedar. Dia sendiri pun tak salah dah ayah dia tu. Kan? Makna ayah dia tu sudah di peringkat ghaibu bahawa orang panggil tak ada. Rufi'al qalam, dia angkat the pen daripada dia tu. Jadi orang hok tengok ni pakat nasihat lah. Tapi jarang tengok dalam kertas yang saya tulis ni. Di antara soalan yang orang tak tanya. Ni. Tengok di muka surat. Adak kita, adak Zahirah orang sakit tu. Mana sat ni? Adak ke Zahirah orang sakit? Ah, tu. Di bawah C tu, C tu. Hukum dan kelebihan Zahirah orang sakit ni. Kan? Adak-adak menzairahi orang sakit ialah yang pertama sekali berniat ziarah orang sakit sebagai mengikut sunnah Nabi. Kan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata hakul muslim. Hak orang muslim tu ada 6 perkara. Di antaranya bila sakit kena ziarah. Bila mati kita kena solat, kan dia kan? Itu hak orang sakit. Tapi yang kedua memberi nasihat agar bersabar dan tabah. Kita nasihatlah. Yang ketiga bertanyakan tentang ibadat. Hak ni ramai dah nak tanya. Berapa kali dah kat pergi hospital ni tanya. Dia kata tak pernah tanya ustaz. Tanya hak ni kat cetung lalu masa. Mesti tanya kena marah. Tak, dia kata awak tanya ubat sudahlah. Tanya apa buat solat. Tak tanya. Tak tanya kena marah. Kita tujuan tanya tu dua sebab. Yang pertama kita nak mengingatkan dia. Yang keduanya kita nak suruh dia tahu bahawa kalau dia tak pandai, maklumlah. Kita panggillah ustaz ke. Kalau dia perempuan, kita panggil ustazah mari. Tolong nak ajar. Ni nampak tak berminat lagi, apa awal lagi. Tanya tu marah dah. Yang tak tanya, tak tanya takut kena marah. Itu berat lagi. Kenapa awak tak tanya? Takut orang marah. Kena marah dah lagi? Dah lagi. Ini masalah kita. Belum dia kena marah tu sudah takut dah. Benarlah kita lagi tu tak? Patutnya biar kena marah dulu. Puas hati kita orang kena marah orang tanya ni. Saya biasanya mak haji marah saya. Didik sokok di Arafah kita pergi tegur. Dia kata pergi. Marah dia. Kadang-kadang dia jenguk. Awak siapa? Kata saya jemaah haji juga. Tapi saya tanya ni sebab orang lain mari cari Haji Mabrur sini pak cik bawa Haji Marlboro nyanyo. Nah, orang lain cari Haji Mabrur, dia bawa Haji Marlboro. Tidak nyanyo kan? Nyanyo. Baik. Tengok dalam kertas ni ada doa-doa yang patut kita baca seperti yang ada di hospital lah. Jadi insya-Allah. Baiklah. Segera balik pengurusi. Kalau kita punya perbincangan sudah tak ada dah, puas hati belakang dah. Moga ahli-ahli motivasi kata bila kita ceramah ni orang tak tanya dua sebab. Yang pertama sekali dia faham belakang. Yang kedua tak faham belakang. Jadi kita rasa hak kita ni hak faham belakang ni lah. Insya-Allah taala. Dan tak pernah sabar tak faham belakang kecap Melayu. Cuma takut ada hak luar ya bunyi kelate banyak ni. Baiklah, subhanakallah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.